Oke, okay, very good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk teman-teman semua yang sudah berkumpul pada hari ini. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Selamat pagi yang terhormat Profesor Arif Ansori Yusuf, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Ini Prof Arif. Alhamdulillah baik, mbak. Oke okay, luar biasa ini, sudah lama kita ini ya terakhir ketemu sebelum pandemi, prof. <laughs> Oke okay, ini dari layar zoom saya sudah terlihat sangat segar bugar ini. <laughs> nah ini selamat datang juga saya haturkan kepada bapak ibu dosen dan juga civitas akademika Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nah ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar banyak sekali dari pembicara kita, yaitu Profesor Arif. It's true, that it's a summer break, but we're in UGM are not taking a break. Obviously, another day, another sleigh. Nah, saya Shima, saya akan menjadi moderator kita pada Meet the Expert Series pada pagi hari ini. Oke, okay, teman-teman, hari ini Dash dalam Meet the Expert Series akan mempersembahkan sebuah topik yang cukup kontroversial, cukup strategik, oke? Okay? So it's very interdisciplinary. If it's your thing, then you're in for a treat. Kita akan membahas mengenai green economy, opportunity, and challenges. Nah, teman-teman semua, benar adanya ya, bahwa COVID-19, pandemi yang sudah beberapa tahun ini berlangsung, membawa perubahan yang cukup fundamental dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, inovasi, digitalisasi, tetapi juga bagaimana kita menjalankan perekonomian. Kalau masa pandemi kemarin, kita lihat bahwa ada muncul berbagai macam inovasi dan terobosan. Salah satunya itu adalah keinginan kita untuk shifting, meninggalkan greedy economy menuju ke green economy. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, pada masa recovery pasca pandemi, di mana ekonomi menjadi atau mengalami rebounds, banyak akademisi maupun pemerintah di berbagai penjuru dunia itu mendorong terlaksananya. Policy shift untuk menuju green recovery. Jadi tidak hanya sekedar recover, tetapi we need to be able to sustain the recovery dan juga uh, menghijaukan perekonomian tersebut tidak hanya serakah ya, not only greedy. Kalau kita deskripsikan, namanya green economy atau ekonomi hijau itu adalah sebuah gagasan ekonomi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kesetaraan sosial masyarakat. It's modern capitalism, they said. Kalau kapitalisme itu memperjauh ini ya kritiknya gap antara si kaya dan si miskin, green economy itu diharapkan dapat mengclose atau menutup gap tersebut supaya tidak terlalu banyak kesenjangannya. Juga selain itu mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. However, it's no secret that transitioning to green economy is expensive terutama untuk negara berkembang yang GDP per kapitanya itu kurang dari 5000 USD. As we can see, a lot of developing countries yang GDP per kapitanya itu di bawah 5000 USD, they don't care about green economy. Of course they care, tetapi untuk bisa shifting ke sana dibutuhkan perubahan behavior. Dan biasanya kalau GDP di bawah 5000 USD, behavior orang-orangnya adalah yang penting kenyang dulu. Itu etika atau tidak? That's another story. So, people, apakah green economy ini feasible untuk negara berkembang seperti Indonesia? And what are the challenges and what are the opportunities? What is it, what is in it for us? Nah, karena adanya banyak pertanyaan yang sangat menggoda itu tadi, we're all here today. You have the questions, Professor Arif have all the answers. Hari ini beliau akan membedah tuntas apa aja sih kira-kira tantangan dan juga opportunity kalau misalnya kita memutuskan untuk shifting gear to green economy. Oke. Okay? Nah, sebelum kita melihat pemaparan dari beliau dan juga nanti ada sesi tanya jawab, let's get to know Profesor Arif closer. Oke. Okay? Nah, Profesor Arif ini adalah CV-nya panjang sekali ya teman-teman. <laughs> ini kalau dibacakan sampai minggu depan mungkin nggak selesai. Jadi saya ambil yang paling penting aja. Beliau ini adalah Profesor of Economics di Departemen Ekonomi dari Universitas Pajajaran. Dan beliau ini juga visiting professor di International Development Department di King's College London. Dan juga merupakan honorary senior lecturer at Crawford School of Public Policy yang ada di Australian National University pendidikannya beliau inkompeten sekali ya. Pertama menyelesaikan Bachelor of Economics di Pajajaran University, kemudian menempuh Master di University College London dan kemudian menempuh PhD di Australian National University. Kalau teman-teman lihat atau melihat bahwa menyadari bahwa wajah dari Profesor Arif itu familiar, itu karena beliau sering nongol di TV dan juga di media massa. So, wouldn't wonder ya. A Celebrity in Economics. Beliau ini juga merupakan presiden dari Indonesian Regional Science Associations atau kita sebut juga dengan IRSA, dan juga Director of the Economy and Environment Institute, atau AAE di Indonesia. SDG Center yang ada di Universitas Pajajaran, itu juga pendirinya adalah beliau. So, it's all well-rounded and complete as an academician, okay? Jadi, uh, aktivis iya, akademisi iya, praktisi juga iya. So, everyone, kelihatannya sudah sangat excited dan ingin sekali ngobrol dan juga berdiskusi dengan Profesor Arif. But short thing short, kita lihat dulu ya ground rules untuk diskusi kita pagi hari ini supaya semuanya tertata rapi dan tidak ada halangan suatu apapun. There is always rules, okay? If you're not the pastor, you are not allowed to pick the rules. Oke. Okay. So, webinar ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, itu adalah sesi pemaparan, panjangnya sekitar 80 menit. Kemudian sesi kedua itu adalah sesi untuk tanya jawab. Saya harapkan semua yang ada di ruangan Zoom ini ketika sesi berlangsung harap mikrofonnya untuk di-mute. Oke? Okay. Nanti ketika sesi tanya jawab dibuka, audiens nanti boleh diperbolehkan untuk bertanya secara verbal menggunakan mikrofon. Bisa juga menggunakan kolom tanya jawab yang sudah disediakan dalam aplikasi Zoom. Untuk sesi pertama tanya jawab nanti akan kita batasi tiga pertanyaan dulu ya karena saya sudah menghimpun panitia sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari pendaftaran kemarin so let's make it more comprehensive jadi mix dari pertanyaan yang sudah kita uh, akumulasi dan juga pertanyaan yang fresh jadi nanti untuk Profesor Arif ketika waktunya hampir habis lima menit sebelumnya nanti akan saya kode ya Prof ya jadi tidak usah khawatir. Nanti uh, akan ada disrupsi atau seperti itu. Well, I think that's all I have to say. Kita tidak perlu berlama-lama lagi, ya, teman-teman. Saya yakin sudah tidak sabar untuk melihat. What can we learn today from Professor Arif? Professor Arif, saya persilakan untuk taking over the Zoom room. Time is yours. Take it away. Oke, okay, terima kasih, Mbak Sima. Ya, uh, mungkin pertama-tama. Saya ucapkan terima kasih ini atas undangan teman-teman uh, ya, di UGM. Baiknya sih kita offline ya ke sana. Cuman ya apa, apa mungkin lain waktu. Terus kedua mungkin kayaknya saya nggak akan nyampe menit. Jadi <laughs> saya ingin lebih banyak diskusi mungkin nanti ya karena topik yang dimintakan ke saya itu itu topik yang sangat uh, luas sekali. Uh, mungkin juga sebelum saya mulai mohon untuk uh, zoom uh, Operator untuk membuat saya spotlight for everyone, karena kayaknya belum. Ya, yeah, thank you. Oke, okay, uh, ini saya diinformasikan bahwa ada juga banyak mahasiswa, ya, sehingga saya mungkin akan banyak mulai dari basic-basic dulu, gitu ya. Ditambah juga, katanya, uh, di ekonomi UGM itu tidak ditawarkan mata kuliah ekonomi lingkungan atau ekonomi sumber daya alam mungkin ada baiknya juga bisa tidak ditawarkan, cuman tentu bukan masalah juga sebenarnya. Karena pemahaman tentang ekonomi lingkungan atau tentang daya alam itu yang sama saja, hampir sama prinsipnya dengan ekonomi bidang-bidang ekonomi yang lain. Intinya sih kalau ekonomi itu kan mencari kondisi optimum atau mencari resource allocations yang optimum yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, sosial optimum, uh, at risk constraint resource under the assumption of no externalities. Jadi kalau misalkan yang jelas dunia ini ya almost eh, hampir nggak mungkin nggak ada externalities. Externalities is all around us. Nah, jadi uh, sebenarnya intinya ekonomi itu juga harus mencapai ini. Nah, saya ingin mulai mungkin barangkali dengan uh, uh, dengan etimologinya dulu ya, karena kadang-kadang uh, kita itu suka lupa pada etimologi asal usul kata dan bicara tanpa memahami hal yang paling basik. Uh, apa sih itu green economy? kan kalau dalam bahasa Inggris itu itu MDDM-nya kan beda kebalik Indonesia ya jadi kalau green economy, itu yang diterangkan itu ekonominya gitu ekonomi yang green bukan greennya kenapa saya sampaikan ini karena uh, banyak yang kena ini ini terkait philosophical debate dalam ekonomi juga jadi apakah kita fokus ke environmentalism-nya, ya, karena kadang-kadang pada faktanya itu antara green views sama economic views sering di ini sering dihadapkan secara musuhan lah, gitu ya, opposing ada. Biasanya teman-teman environmentalis itu melihat ekonomi sebagai intellectual enemies, <laughs> karena itu yang merusak semua itu ekonomi, jadi ekonomi, dia malah, kamu udah ingat nggak dulu waktu di Bali itu ada cops uh, kalau nggak salah Pak Emil Salim ekonom, beliau sampai dilempari telur dan tomat ketika uh, berpidato mendukung adanya carbon trading itu Prof Emil sampai dilempari orang di situ sebagai ekonom dia yang mengkritisi economic approach to environmental problem, itu salah satunya yang paling efektif itu carbon trading. Carbon trading itu dianggap ide-idenya akal-akalannya ekonom. Apa namanya masa pak masa apa namanya kerusakan lingkungan diperjualbelikan sih? Gitu. Nah itu itu makanya, nah green economy itu menurut saya heavy-nya ya yang diterangkan ekonominya bukan green-nya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin mengetahui sebuah konsep, tapi kita harus tahu yang diterangkannya ekonominya apa. Dan kalau kita lihat di sini, ketika kita mau mengartikan ekonominya, itu ekonomi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu biasanya kata hurufnya sama ekonomi pakai i aja ekonomi jadi ekonomi hijau. Padahal dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang berbeda yang sound like ekonomi, ada economics which is the science itself. Kalau kita bilang green economics itu beda loh kalau kita bilang green economy. Karena economics itu adalah sains, disiplin. Jadi apa itu green economics? Yaitu cabang disiplin ilmu ekonomi, scientific field di dalam ekonomi yang mempelajari aspek-aspek lingkungan. -aspek Tapi kalau kita bicara ekonomi pakai Y, that's another makhluk, makhluk yang lain Lebih luas dari hanya disiplin. Jadi kalau kita apa? Kalau kita lihat linknya ke dictionary misalkan Uh, ekonomi, ekonomi itu itu adalah kalau diterjemahkan banyak ya. Tapi salah satunya misalnya itu dia sistem. Jadi dia sebuah sistem, sistem trade dan industri by which kalau di sini adalah what country is made and used. Tapi so, uh, basically it's a system, it's not science. It's a system. Jadi ekonomi itu mungkin lebih tepat diterjemahkan pakai y ini ya dalam bahasa Indonesia itu perekonomian atau lebih akurat lagi sistem ekonomi. Gitu. Jadi, sistem ekonomi hijau. Jadi, kalau ada orang bilang, "Oh, jadi saya terus terang ini, ini dengan akademik uh, forum, saya suka gamang ya. Kalau ada teman-teman yang uh, tidak begitu membedakan apa itu Islamic economics dengan Islamic economy, something something yeah? juga. I'm fine with Islamic economy, pakai ini. It's a system of how it works, but not so fine with Islamic economics." itu misalkan. Kenapa? Ya karena saya nggak begitu comfortable dengan melabel religion to certain discipline of science. Gitu. Karena science itu based on something yang kadang-kadang tidak kompatibel dengan how we think, dengan belief, ya. Gitu. Nah, eh jadi ekonomi itu adalah lebih tepatnya itu disebut uh, untuk konteks kuliner ekonomi itu dia perekonomian atau sistem ekonomi nah sistem ekonomi ini mempunyai fungsi apa yaitu fungsi mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal itu teman-teman itu sudah -teman pada tahu semua Saya hanya sekedar sharing aja karena walaupun hal-hal yang saya sampaikan di sini basic tapi mungkin berguna untuk mengingatkan teman-teman supaya teman-teman juga bisa mengingatkan yang lain hal-hal seperti ini lima meluruskan permasalahan itu kan itu kita belajar kayak saling berbagi dan teman-teman juga men-share-nya gitu ke yang lain teman-teman udah paham dua kali kan berarti kita udah tahu sebelumnya dan juga saya repeat gitu ya. nah jadi yang dialokasikan itu apa sumber daya secara optimal secara optimal itu apa nah ini bisa dalam konteks macam-macam bisa dalam konteks negara bisa dalam konteks daerah bisa dalam konteks global gitu ya nah yang dialokasikan itu apa ya input input primer pasti itu. Primer input sih. Input kan input primer ada input sekunder. Input, input primer itu adalah input yang tidak habis sekali pakai dalam proses produksi. Input sekunder adalah input yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Ini input primer. Input primer dalam proses produksi itu ada macam-macam kalau bisa dikategorikan Nah, kerja, lahan, modal di mana lahan salah satunya itu kita masukkan ke kategori sumber daya alam ada di sini. Nah, optimal itu apa? Optimal itu ya kesejahteraan masyarakat yang paling tinggi yang dicapai optimal itu itu kan nah, sosial optimum itu adalah maximizing welfare of society jadi itu optimal jadi konsep sistem ekonomi ini ini sesuatu yang noble mulia nah terus how it works how a system economy works tergantung sistem ekonominya apa ya, macam-macam apalagi dulu kalau dulu kan ada komen ekonomi ada planning ekonomi gitu ya nah sekarang mungkin semuanya hampir semua negara 99 negara itu market ekonomi ekonomi pasar sistem ekonominya ya. dengan dengan berbagai variasinya ya. nah bagaimana cara sistem ekonomi pasar bekerja mengalokasikan sumber daya untuk mencapai masyarakat yang, masyarakat yang paling tinggi ini sistemnya dari simpel karena kata Adam Smith, ya let, let the simplicity works. Apa itu simpelnya apa ya sederhana menggunakan harga pasar makanya kadang-kadang disebut sistem ekonomi harga. Karena harga itu yang paling fundamental di dalam sistem ini. Menggunakan harga pasar sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya tadi. Dan rule algoritmanya itu sederhana, algoritmanya sederhana. Algoritmanya itu tiga aja gitu. Kalau kita bikin program gitu gampang aja. Kalau harga tinggi, pasarnya tinggi, berarti itu sinyal, we have to allocate more to that to that particular objective, ya, yeah, resource kita. Kalau harga pasarnya rendah, it's a signal, oh we have to allocate less to that particular activities, given our resources. Nah lucunya adalah, kan kalau harganya nol, berarti do not allocate, do not allocate. Nah, ini yang jadi sumber permasalahan. Kalau di the very basic principle-nya aja sudah kayak gini, then you can see something wrong must be mana yeah. Ya Kenapa? Karena nanti saya sampaikan uh, karena tidak semua uh, activities yang important to our livelihood itu ada harga pasarnya, itu problemnya. Ya. Yeah. Karena ini harga pasar gitu, ya. Yeah. Nah, saya itu biasanya kalau kalau di kuliah pertama ekonomi seperti alam dan lingkungan itu biasanya membuat small survey di kelas. Di survei itu saya bilang tanya ke mahasiswa, tolong list 5 item anything you can think of, gitu ya, yang paling bernilai buat anda. Apa aja, tidak terbatas berapa, pokoknya apa aja apakah itu mobil Ferrari, apakah itu istri yang soleha atau istri yang cantik atau apapun, silakan tulis aja semua. Saya bilang. Nah, lalu saya saya sebut saya saya tanya dan saya tulis di papan tulis itu semua yang mirip yang ya, yang unik itu saya tulis di papan tulis semua. Kemudian dicek bersama-sama di mana ada yang mana saja item-item tadi -item yang bisa dibeli di Alfamart. Artinya itu bisa dibeli di Alfamart itu artinya dia ada harga pasarnya. It's settled with market mechanism. Hasilnya bagaimana? 80% lebih item-item yang ada di tulis itu nggak bisa dibeli di Alfamart. Nggak bisa dibeli di Alfamart. Udara bersih nggak ada dibeli di Alfamart. Oksigen nggak ada dibeli di Alfamart. Kalau kita nggak bisa nafas kita beli di Alfamart, nggak ada di Alfamart udara yang sesak, membuat sesak, terus kita tiba-tiba ingin nggak sesak, itu bisa dibeli di Indomaret nggak bisa. Dan itu banyak, 90 persen. Sekarang coba bayangin. Kalau semua things that we value the most, 80 persen things that we value the most, itu tidak ada harga pasarnya, sementara sistem mekanisme pasar kita itu menggunakan harga pasar sebagai sinyal untuk allocated source. Dan itu akan surprising kalau disaster will be happening. Dan itu terjadi. Jadi the flow of the system is in its algorithm. Gitu. Nah makanya kita itu perlu, uh, uh, perlu kritik kritikal dalam melihat how how things work, terutama dalam ekonomi. Nah ini hal yang paling best. Nah sekarang green economy itu apa? Nah sebenarnya green economy itu bukan konsep uh, apa baru secara konseptual itu sudah dikumpulkan oleh berbagai banyak nah, paling mungkin the earliest I can think of is di tahun 87 dalam bahasa yang agak berbeda yang disebut dengan sustainable development nah cuman di tahun 2011 green economy muncul ke permukaan debat di dalam global discourse ketika ada laporan yang ditulis oleh UNEP, UNEP Uh, green economy ini, pathway to sustainable development and poverty eradication, ya. nah, salah satu lead ordernya adalah Papua uh, NasDem. Ya. Di mana dia men 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 ada buzzword, di buzzword bukan baru ya, <laughs> buzzword di green economy sebagai short term itu dulu juga waktu saya tahun 2000an kuliah di ini, sudah ada bukunya. ya Ada teknik cuman ini dikemukakan lagi tahun 2011 dan menjadi viral. Dan dimana di dalam report ini yang paling banyak dari beratus orang oleh orang itu adalah green economy itu didefinisikan sebagai seperti ini one that results in improvement human well-being and social equity while significantly reducing environmental risks and ecological scarcity saya menggarisbawahi dua kata di sini ekonomi dan one kalau kita bicara bahasa Inggris jelas kan ini definisi green economy is one that one one ini maksudnya apa sih ya one itu maksudnya dua kata sebelumnya. Jadi kalau akurat berarti green economy itu adalah ekonomi yang berarti we are talking about economy, we are talking about the system economy. lebih spesifik, we are not talking about the system of the whole universe. We are talking about system economy. Makanya di sini sentral ya yang harus banyak menurut saya, yang harus lebih banyak bicara tentang green economy adalah ekonom sebaiknya menurut saya ya. Nah, cuman kalau UGM nggak ada mata kuliah ekonomi lingkungan, mana dong? Ya sih ada dong. Jadi bicara ekonomi. Jadi yang harus banyak bicara dengan ekonomi ekonomis. ekonomi. is ekonomi, obat obat perekonomian gitu. Nah uh, di sini ditulis kemudian ekonomi yang seperti apa? Di sini disebutkan sebutkan adalah ekonomi yang menghasilkan input human well being. Well of course ya. Ekonomi konvensional juga tujuannya itu. Itu sama. Gitu. Tapi ekonomi konvensional kan itu tadi flow di algoritmi Jadi dia uh, belum tentu ada social equity dan belum tentu ada environmentalist. Kenapa? Ya karena itu tadi. Contoh misalkan ya, kalau kenapa harus disebutkan bahwa ekonomi economy itu harus improve human being and social equity? Kenapa? Karena justice, economic justice itu sesuatu yang kita value, desirable, gitu loh. But market ignore karena nggak ada harga. Ada nggak harga keadilan ekonomi, harga kepemerataan? Kan nah, tidak ada. Gak ada harganya. Jadi yang nggak ada harganya nggak bisa gitu. Ekonomi, sistem ekonomi nggak bisa. Terus itu perusahaan lingkungan, kan nah, nggak ada harganya. Nggak ada harga pasarnya. Jadi di ignore. Jadi failing in the algorithm tadi itu membuat munculkannya konsep kita itu harus green gitu. Ini necessities, Bukan mengada-ngada. Bukan. necessities. Jadi menurut saya tidak, kita tidak bisa memasarkan. Kalau tidak green economy perlu banget gitu karena ini tadi we have a we have a flow in how economy works gitu dalam how it function ya, gitu nah dan kalau kita lihat ya, uh, perekonomian uh, sistem ekonomi di, di banyak negara di dunia ini itu mungkin 99% itu memang udah uh, uh, price system ya jadi mekanisme harga sistem harga atau ya. boleh disebut kapitalisme lah memang kapitalisme gitu di di dunia ini dunia ini di drive oleh kapitalisme gitu. karena ini yang prevail uh, sampai saat ini gitu ya prevail sampai saat ini kemudian uh, apa uh, tentu-tentu dengar berbanyak berbagai variasinya nah dengan demikian apa green economy itu kalau kita bicara <laughs> soal gini, kalau kita bicara green economy, bahwa ekonomi itu adalah sistem ekonomi Berarti apa? Berarti sistem ekonomi yang berlaku sekarang kebanyakan di dunia ini apa? Sistem ekonomi harga, kapitalisme. Ini saya belan aja. Sistem ekonomi yang berlaku di dunia banyak di dunia ini adalah kapitalisme. Berarti kalau kita bicara green ekonomi sebenarnya kita itu ingin menggreening kapitalisme. Ya? Kalau di luar negeri kalau di teman-teman kalau nanti kuliah di luar negeri refer to ekonomi pasar itu sebagai kapitalisme biasa-biasa aja. Kalau di Indonesia kadang-kadang suka sensitif orang, -orang baperan kapitalisme apa oh, saya tuh pernah dibaperin gara-gara ngomong kapitalisme kamu hati-hati loh ngomong kapitalisme apa kapitalisme ya. kapitalisme jadi sebenarnya green economy itu adalah green capitalism. tidak ada niat di dalam sistem green economy itu kan changing this whole system no kenapa ya terlalu susah berat jadi ini bukan alasan bahwa flow in this algorithm itu belum tentu alasan untuk to abolish this whole system and creating something new or something different mungkin tentu seperti itu ya. Jadi green economy itu ya ekonomi itu, itu kapitalisme. I want to but we want to change the color a little bit Kalau bisa Nah, nah kenapa kita harus change color ya? Ini juga teman-teman sudah tahu ya. Nah, karena itu tadi karena sistem harga yang free atau unregulated tadi yang hanya mengandalkan algoritma tadi tanpa berbagai intervensi itu banyak banyak failernya dia abai terhadap keadilan karena tidak ada harga pasarnya ya kemudian dia tidak bisa mensempurnakan dirinya kalau dia tidak sempurna artinya apa kalau dia monopoli kan, kan monopoli itu contoh dari imperfection of market kalau dia imperfect he cannot perfect himself itself nggak bisa harus diintervin terus kemudian kalau kalau dia barangnya pasarnya tidak ada dia tidak bisa menciptakan pasarnya sendiri kalau barang publik gitu kan itu terus diciptakan oleh orang lain oleh oleh negara kalau ada eksternalitas ya, itu ya itu kan berarti pasarnya tidak ada. Karena pasar tidak create, tidak bisa create, maka itu salah satu kegagalannya. Atau misalkan dalam asimetri, dalam asimetrik information pasar juga tidak bisa bekerja dengan baik. Ini udah ke all these failures dalam the free enter market enterprise itu sudah dipahami orang sejak lama gitu ya. Jadi green economy bukan hal yang baru gitu. Nah, Makanya kalau teman-teman lihat, ya, itu di dalam public economics itu ada yang disebut dengan Wagner's Law. Wagner's Law itu menyatakan bahwa semakin kaya suatu negara, semakin pendapatan per kapitanya tinggi suatu negara, artinya kan umumnya, ya, itu kan dia semakin develop ya. Kalau semakin develop kan semakin education, high education, education, semakin sehat, semakin cermat berpikirnya gitu ya semakin advance kolektif uh, uh, apa choice sistemnya political sepertinya, dan lain-lain itu semakin banyak atau semakin besar peran negara dalam perekonomiannya it's quite clear slope positif ya. jadi artinya apa artinya walaupun sistem ekonomi pasar ini yang berlaku di hampir seluruh dunia tapi ada kecenderungan bahwa semakin kaya suatu negara semakin miskin negara itu negara semakin berperan besar. Mulia, Indonesia itu Uh, hanya sekitar uh, less than 20% atau 14%. Nah, peran negara dalam perekonomiannya. Amerika yang konon adalah embahnya kapitalisme di dunia ini dia almost 40%. Jadi siapa yang kapitalis kita atau oh, mereka? Gitu ya. Nah, ini ini juga. Jadi itu. Nah, apa yang menjadi penyebab Wagner's Law ini? Ya banyak. Ya. Cuman salah satunya menurut saya adalah Semakin, semakin maju suatu negara, semakin mereka understand bahwa free unregulated market fail in many fronts. Gitu, ya. Yeah. Fail in many uh, Contoh sederhana aja, ketika apa yang disebut dengan esterlin paradox ya, kalau dalam happiness uh, studies itu ada yang sebut dengan paradox gunting. Paradox gunting itu bilang ini, ini contohnya pak. Jadi per kapita Jepang itu naik terus, tapi survei yang sama yang dilakukan kepada orang-orang Jepang, over the years, tentang life satisfaction, itu datar. Datar, Jadi, well, money can buy everything, can buy something, tapi cannot buy everything. Artinya apa? Artinya happiness orang, welfare orang, itu not necessarily driven all something material, atau something yang di, di, apa, ditunjukkan oleh market mekanisme kan GDP per kapita itu total whole transactions of market. Harusnya kan kalau itu betul cover almost all aspect of our lives, kalau dia naik, nah happinessnya naik. Tapi enggak, ini artinya apa? There are other things matters beyond this. Itu. Ya, jadi di sinilah mungkin ekonomi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi uh, sistem green economy itu, itu tadi Uh, antisipasi kita bahwa market itu uh, fail terutama dalam meng-value things yang bernilai tapi tidak ada kepasangan. Karena ini yang menjadi sumber permasalahan. Contoh sederhana saya kasih contoh misalkan uh, di Garut tahun 2016 itu ada 30 nih ini karena saya orang sono ya, daerah sono, Itu ada 34 orang meninggal kena flash flood. Apa penyebabnya? Karena di DAS Cimanuk itu di hulunya, gitu ya. Itu ada bukit, gitu ya. Nah, bukit itu asalnya pohon. Gitu. Pohon itu mempunyai fungsi memproteksi flash flood, banjir, atau longsor. Cuman ini kan service of the environment. Ada harga pasarnya nggak? Nggak ada. Nggak ada harga pasarnya, nggak ada yang jualan. Nah, sekarang kalau misalkan property right of that DAS itu dikasih ke orang, ke orang desa di sekitarnya dan lain-lain. Kemudian dia di driven oleh free and regulated market system, kapitalism. Pertanyaan dia sederhana algoritma. Kalau ini saya biarkan jadi pohon, pohon tidak bisa dijual. Kalau saya tanami wortel bisa dijual. Wortel ada harganya, pohon walaupun dia berfungsi untuk memproteksi saya, tidak ada harga pasarnya tidak bisa. Itu pilihan itu. Nah, sehingga dia apa yang dilakukan ya? Dia berubah land use-nya menjadi wortel. And this what happen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nyawa 34 orang ini bernilai apa enggak? Pertanyaannya itu. Nah, mungkin enggak bernilai ya? Gitu loh. Jadi those people did wrong decisions. Gitu. Karena full by the capitalism. Kapitalism. Nah, ini yang ingin kita address karena kalau mereka dikasih tahu kamu silakan aja jadi world kamu minggu depan mati ya ayo ya pasti nggak mungkin dia nggak ah, mau lah saya mati ya tapi dia nggak tahu gitu jadi ketidaktahuan the invisibility of the service value of the ecosystem nah ini yang menjadi kita nggak bicara masalah apa just apa namanya environmentalism dan enggak kita bicara oh, hidup mati atau misalkan banjir banjir di Jakarta itu Kos ongkosnya itu pak triliunan, rugi gitu. Loh. Gitu. Kenapa problemnya timbul seperti ini? Ya salah -uh. satu, ya pasti karena itu. Karena sistem proteksi uh, banjir di hulunya Jakarta di daerah-daerah sekitar Jakarta itu jasanya itu berguna, valuable, ada value, but no one sells it, no one sells it in the market. Jadi algoritma kapitalis kapitalis kapitalisme kapitalis 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 langsung main kan? high price, high allocation, low price, low allocation, no price, no allocation, you know? Itu sama ban, uh, uh, apa namanya tahun 2015 itu hes di Sumatera itu beberapa tahun kemudian uh, diukur oleh sebuah apa uh, studi yang sangat uh, robust gitu ya, disitu di mana di situ diestimate bahwa ternyata akibat dari dua hes di Sumatera itu 100.000 premature death premature death itu kan kematian yang sebenarnya bisa dihindari. Ini kan setengah dari korban tsunami Aceh, gitu. Hays ini terjadi kenapa? Karena salah satunya kena slash and burn activity di hutan-hutan, gitu kan? Jadi asap. Apakah 100 ribu orang mati ini tidak nilainya? Ada nilainya pasti. Then how can we make such a bad decision? itu tadi. Karena algoritmnya fail to capture this algoritma kapitalisme dan banyak aspek saya kasih contoh sederhana lagi ya mungkin untuk lebih untuk lebih me, apa namanya me, uh, dig deeper to what people normally learn in yani environmental economics ini kasus terik kasus di Thailand ini, uh, karena ini banyak sekali dikutip uh, karena secara baik mengilustrasikan konsep ini jadi dulu di tahun kalau nggak salah di tahun setelah kris uh, tahun 90-an itu ya itu Thailand ingin menggenjot ekspor dan yang dilakukan salah satunya adalah ekspor udang. Nah ekspor udang itu dilakukan di mana? Nah itu dilihat di di, di hutan di, di Thailand selatan itu itu ada uh, mangrove banyak sekali nah, serus -serus hutan mangrove. Nah, lalu dibuat kemudian uh, digalakanlah. Nah, sekarang dilihat hutan mangrove uh, kalau hutan mangrove itu dikonversi menjadi tambak udang hitung-hitungannya adalah setiap tahunnya itu akan menghasilkan keuntungan. Ini keuntungannya. Keuntungan sebesar 9.632 dolar per hektar ini per tahun. Oke. Okay? Kalau kemudian dia biarkan menjadi bakau itu ada nilainya gitu ya. nilainya itu hanya seputaran, kayu-kayunya diambil jadi kayu bakar gitu ya dan lain-lain. Nah itu nilainya 584 profitnya ya, tembus 84 dolar per hektar. Saya pertanyaannya kalau orang kasih properti rate itu dia harus memilih yang mana? It's a no brain decision. Cut the forest, build tambak udang. Ya. Yeah. Oke, okay. and that's what happened. that's what happened. Nah, cuman kalau ternyata kalau kita lebih hati-hati ya dalam menghitung itu sebenarnya di di apa, di di dalam bagian dari kebijakan pemerintah Thailand waktu itu itu karena bagian dari per, apa ekspor promotion strategi itu si tambang itu disubsidi lah disubsidi dan lain sehingga total subsidinya itu 8412 jadi keuntungan murninya kenapa subsidi terus dikat terus dikat kan kalau kita lihat dari sosial aspek subsidi itu kan kantong kiri kantong kanan nggak bisa dimasukin gitu. Di kantong kiri kantong kanan itu jadi bukan keuntungan itu ya kalau dari orangnya yang dikasih subsidi iya cuman kalau kita ngelihat dari aspek yang bukan orang kita lihat per hektar itu subsidi harus dihapus jadi tinggal 1.220 memang masih lebih besar tapi nggak begitu pada jauh cuman kalau kita hitung lagi ternyata ada banyak aspek dari mangrove yang mempunyai nilai ekonomi tetapi tidak di value oleh market kenapa ya itu tadi nggak ada yang jualannya contoh misalnya si mangrove ini berfungsi sebagai fish nursery fish nursery ini akan berfungsi untuk apa? Yang membantu nelayan supaya kalau nelayan nangkap ikan ikannya ada. Cuman ada enggak jasanya? Ada agennya enggak? Ada sales nya salesman-nya enggak? Bilang tok 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 tok, saya mau ngasih tagihan tagihan bersih fish ya, nursery. ada karena itu alam. Gitu. Dan, tapi bisa dihitung nilainya kalau kita tahu ilmunya gitu. Nah, jadi disinilah ekonomi lingkungan itu berperan karena memberikan kita metodologi-metodologi yang semakin lama semakin terobos, bagaimana caranya menghitung nilai-nilai ekonomi dari berbagai resources yang di, tidak masuk dalam algoritma kapitalisme. Gitu. Contohnya misalkan dihitunglah bahwa jasa nursery dari ikan itu adalah 987 dolar per hektar tahun. Dengan sudah memasukkan nursery saja itu sudah kalah sudah kalah itu eh, apa? Tambak udang gitu ya. Apalagi kalau aspek-aspek lain dimasukkan, misalkan kan nama ya, tuh ya. harus ada restore, harus di gitu. ya, restore, gitu. Ya. Restore. Yang lebih tinggi ya, itu justru ya. adalah nah, apa? Ini eh uh, dari storm projection, eh ya storm protection, sorry. storm protection ini storm storm protection. Jadi di kalau mangrove itu ada, itu dia me, apa namanya me, memproteksi properti-properti yang ada di situ dari Uh, storm, ya kalau ada badai gitu itu proteksi. Nah itu kan hitungnya nggak nggak susah-susah amat. Tinggal dilihat aja frekuensi badainya berapa per tahun. Kemudian kalau sekalinya kena badai itu berapa sih tuh ah, apa rumah yang rusak yang rusak itu terhitung lah. Sejasanya itu nilainya 10.823 ribu uh, dolar per hektar per tahun. Jadi bayang dari sini ya dari sini ke dari dari unregulated market ekonomi yang ke kiri menjadi green ekonomi yang kanan itu jomplang. Jomplang. Nah, yang mana yang realitanya? Realitanya yang ada yang mana? Yang kanan dong. Bukan yang kiri, yang kanan. Karena yang kerasakan sama rakyatnya, kerasakan sama orangnya, kerasakan ketika banjirnya, kesejahteraannya, kebahagiaannya, yang benar kan yang kanan. Yang kiri itu menipu, yang kiri itu menipu. Jadi masa kita mau ketipu, gitu Gitu. Jadi green economy itu mencoba memproteksi kita dari penipuan-penipuan seperti itu. Jadi green economy itu adalah men-shifting the paradigm dari yang penuh tipu daya ini menjadi yang benar. Nah, jadi dengan 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 konsep ini artinya menurut saya tidak ada lagi pertanyaan. Harus duit ini di green economy Yes, gitu. Is yes, we do. <laughs> Jadi menurut saya itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dia untuk hal seperti ini. Karena esensinya seperti ini. Jadi tidak tidak selalu kita gitu, kita bicara tentang ekonomi itu kita bicara oh istri harus Memang memang iya mungkin betul. Tapi bukan hanya itu masalahnya. Ekonomi bukan hanya itu. Ya, banyak aspek. Hampir semua aspek dari kehidupan kita itu seperti itu. Kenapa yang Karena dua berdasarkan hitung-hitungan kesu apa saya 80% item that people's values itu tidak masuk dalam algoritma free market. Nah, jadi itu tadi. Jadi we cannot rely on an economic system that disregard most things we value. bencana. Makanya setiap tahun ada bencana gitu. Dan lain-lain di Indonesia itu karena problemnya itu dan umumnya memang karena market tidak bisa tidak bisa fix itself this problem ya, makanya harus ada institusi lain yang bisa apa ya negara gitu ya, makanya workers law orang lain sadar semakin maju sudah negara perekonomian semakin kaya semakin tinggi peran negara untuk mengkoreksi hal-hal ini gitu. uh, dan ekonomi itu berperan banget ini saya, saya selalu istilahkan seperti ini. Contoh climate change, aja ya, climate change itu adalah uh, problem yang sudah lama dikemukakan orang, terutama para saintis. Cuman sayangnya, gitu ya, komunikasi saintis itu kan biasanya kurang begitu fluid, ya, tidak kena ke orang gitu, karena terlalu ilmiah, terlalu. Wah, komplek. Jadi masyarakat tuh nggak begitu ngeh banget gitu ya. Debat itu tidak begitu panas di dunia tentang climate change. Sampai suatu saat di tahun 2006 itu ada seorang ekonom namanya Nicholas Stern. Nicholas Stern itu menulis report atas perintah dari pemerintah Inggris, terutama Kementerian Keuangannya, menulis tentang the economics of climate change. Ya. Jadi, nah di sini Nick, Nick, ya, itu pertama menunjukkan bahwa lo pertama gitu ya, sains dari climate change itu sekarang sudah semakin advance, sudah semakin robust. Jadi uh, dulu itu di tahun 90-an itu belum bisa tuh kita bisa attach probability ya to warming. Misalkan dua uh, derajat itu uh, likelihood-nya berapa persen, probability atau segala macamnya. Sekarang tuh bisa dan impact-nya enggak. Dan nasim next turn itu sederhananya sebagai ekonom dia ya layaknya sebagai seorang ekonom itu attach dollars to all of this aspects. Attach dollar, attach rupiah, gaul aspek. Dan kalau orang makhluk homo ekonomikus itu di di, di apa di, dikasih dikasih dollar itu biasanya lebih wake up, lebih wake up. Istri saya misalnya, istri saya itu orang Thailand. Ketika datang ke Indonesia, yang paling cepat dia pelajari adalah mata uang pasti. Oh ini sekian sekian oh, mahal segini mahal, itu lebih cepat serupa, economic survival, survival. Nah, sama juga secara tidak sadar mungkin begitu. Ketika wah climate change akan begini-begini begini, apa tapi ketika dibilang loh, climate change itu akan membuat global GDP down by sekian triliun dolar. Nah, orang bersadar, oh shit, misalkan. Atau per kapita consumption itu akan turun 20%. Atau global GDP down by 10%. Jadi di, di attach dollar ke Kemudian disampaikan bahwa kalau kita take actions, stabilizing emission at the manageable level itu costnya hanya sekian. Jadi antara cost dan benefit of taking actions itu gap-nya besar. Jadi it's a no brain decision to take actions. Kalau ramai semakin ramailah lah tahun 2006 itu climate change. That's how economics procession can help to fix the world. Itu satu. Ini ekonom. Jadi ekonom membuat dunia bangun bahwa climate change is something serious, but something manageable at uh, manageable cost. Ya? Ini contoh. Nah ini ini contoh apa yang dilakukan oleh Nixon di dalam reportnya, itu adalah contoh aplikasi yang standar dalam uh, ilmu ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Terutama valuations. Valuations of things that market don't value ya walaupun sebenarnya itu udah lama itu dan dan sedikit saya mau sentuh juga karena kebetulan saya juga pendiri SDG Center ini di untuk jajaran itu kalau SDG yang sekarang itu betul-betul menegedepankan aspek ini aspek green economy. Jadi kalau dulu MDGs itu lingkungannya itu hanya nomor tujuh ya. Sekarang itu lingkungan di SDG itu ada banyak lebih banyak itu menunjukkan bahwa SDG uh, Green Economy itu sudah diadopsi oleh uh, hampir semua negara dunia yang men-sign meratifikasi men SDG atau men-sign SDG dan kalau saya boleh boleh apa boleh bilang atau boleh menyatakan boleh menyimpulkan apa itu SDGs dalam satu kata sebenarnya kata itu ada yaitu justice atau uh, uh, apa uh, dan ini juga ingin dibawa oleh Green Economy sebenarnya cuman justice-nya konsep yang The extent bukan hanya justice within one generation, tapi justice between generations. Maksudnya, maksudnya justice within generation itu tadi. Ini kan kita tidak just, ya, for ourselves ketika kita melakukan keputusan ini, sehingga apa? Sehingga orang akan mati, misalkan, akan ada 100.000 premature death akibat kita not just to our own kind within within one generation okay itu justice injustice kan ini 100.000 orang premature death you have to call it injustice ya yeah? tapi ada satu lagi yaitu justice between generation nah ini yang lebih challenging kenapa karena justice intergenerasi itu kita exploit our resources exploit our environmental uh, capital tanpa me me tanpa memperhitungkan bahwa loh kita akan meninggalkan nggak generasi kita gitu. Loh. Nah kenapa saya sebut challenging? Karena kalau justice itu dalam satu generasi ada political process yang bisa dilakukan agar si orang-orang ini protes gitu loh. Ya? Apakah lewat memilih partai hijau kalau di Jerman misalnya? Ah, sorry ya atau yang yang mendukung dia gitu. Tapi kalau generasi yang akan datang itu nggak ada partainya dan dia nggak bisa demo di Senayan. Gitu. Saya dijolimi, kenapa? Karena batu bara dihabiskan oleh generasi ini. sekarang. Saya mau demo, demo di mana? Nggak bisa. This is challenging. Makanya kalau kita nggak mau generasi kita yang akan datang itu tidak punya apa-apa lagi, ya mau tidak mau harus ada sebagian dari kita yang mewakafkan waktunya, mewakafkan otaknya, mewakafkan pikirannya, mewakafkan kuliahnya, gitu, agar mencoba untuk mewakili mereka karena mereka orang yang terzolimi, ya kan tujuan hidup kita kan sebenarnya yang paling indah itu adalah mewakili orang yang terzolimi, pak. Jadi kalau kalau kita uh, belajar ilmu ekonomi lingkungan, salah satu uh, yang worthnya adalah that's perspective. We are trying to represent people yang sedang dizolimi yang sama sekali tidak punya voice. Oke, okay. kan mulia, ya enggak. Oke, okay. nah ini tadi. jadi uh, keadilan intragenerasi, keadilan antar generasi gimana ini ini sebagai summary aja. Ini keadilan intragenerasi itu salah satunya kita equity ignorant kita tidak adil ya tidak merata distribusinya, externalities, public good provisioning. Nah keadilan yang antar generasi itu myopic tadi ya biasanya disebabkan kita cara berpikirnya hanya lima tahunan gitu, lima tahun lima tahun lima tahun lima tahun lima tahun <laughs> nah, atau present bias. Ya pesan bias itu uh, kesabaran ya, nih mau bersudahnya semua pengen sekarang gitu. itu atau dan ini juga politik ekonomi dinamik. ya karena politik ekonomi artinya political cycle yang hanya lima tahunan. kadang-kadang uh, saya kadang-kadang tidak selalu itu itu ngiring sama tiong tiongkok ya karena saya pernah baca laporan bukan laporan rencana pembangunan jangka panjang Cina tahun dua di situ, di situ ditulis, Cina itu mengalokasikan dana APBN-nya, bukan dana swasta, apbn ribuan triliun untuk develop renewable energy. Gitu. Dan terbukti, dulu saya waktu kuliah di Inggris itu iklan-iklan solar cell itu semua bahasa Jerman ini merknya. Ketika saya pulang 10 tahun kemudian ke Inggris itu iklan solar cell bahasa Cina semua. Dan itu kenapa mereka bisa begitu? Salah satunya adalah karena mereka itu exactly know the future. Atau mereka tidak pura-pura tidak tahu the future. Kenapa? Karena mereka one single political party yang artinya sekarang berkuasa, dan mereka juga orang yang sama secara politik. Orang yang sama. Kalau kita enggak, saya berkuasa sekarang. Lima tahun belum tentu saya berkuasa. Maka apa? Ya ambil sebanyak banyaknya sekarang, gitu. Nah kalau di Cina kan nggak, nggak seperti itu, gitu. Nah, tapi bukan berarti kita harus seperti itu cara berpolitiknya. Cuman kan pasti ada sistem yang lebih baik lah, gitu. Yang supaya bisa itu. Nah salah satunya SDG itu kan sebenarnya mengingatkan uh, nation sovereign country bahwa ada aspek long run ya, dalam development. Gitu. Nah jadi ini Mbak uh, Sima ini udah berapa banyak waktunya? <laughs> Saya suka, masih bisa lanjut, Pak. Masih bisa lanjut, oke. Okay. Ya. Ya, jadi, nah, ini hanya ini aja, hanya uh, apa, Sembri sebentar, sebelum dilanjutkan. Jadi, green economy itu tadi ya, sistem ekonomi. Jadi, kapitalisme yang mau dikoreksi, musisi di itu ya, S. S. Gitu. Nah, mungkin saya berani ngomong seperti ini secara bulan karena saya di departemen ekonomi. Kalau saya di UNEP, mungkin saya nggak berani, saya bilang green economy. Itu adalah kapitalisme yang akan kita recolor. Oke, We want to recolor capitalism. That's green economy. Orang-orang environmentalist akan protes. Tapi that's what we is menurut saya. Karena mau diganti apa kapitalisme ya emang itu kok gitu. Nah, cuman mau di recolor gitu ya. Nah, jadi tapi apa bagaimana cara merecolornya itu tadi? Itu adalah kapitalisme atau ekonomi pasar yang berbagai failure-nya dikoreksi apa itu berbagai failure-nya itu ada itu ignorant within the generation membuat gitu. Dan kalau kita lebih teliti lagi sebenarnya ini konstitusional. Jadi kalau ada yang protes, ah oh, kapitalisme, konstitusional. Coba lihat pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 4 kalau nggak percaya. ini ada link. Kalau diklik link, pasal 33. Tuh. Jadi tulis di sini. Perekonomian di nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah kapitalisme kapitalisme. As it is, kapitalisme. Invisible hand. Jadi kapitalisme itu sebenarnya konstitusi ada di konstitusi kita. Ini yang dimaksud secara 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 implisit. Kapitalisme itu ada di UUD 45. Karena itu adalah demokrasi ekonomi. But ada buntutnya ya. Dengan prinsip kebersamaan berarti efisiensi efisiensi ini menurut saya saya mungkin salah tapi To, to the best of my knowledge konsep efisiensi itu mungkin hanya ada di undang-undang dasar Republik Indonesia kata efisiensi i'm not so sure in other constitution of other country ada kata efisiensi dan efisiensi efisiensi ini itu adalah pure capitalism output ketika kenapa saya yakin karena yang yang mengamandemen undang-undang dasar 45 ini adalah teman-teman saya sendiri dulu senior-senior yang baca buku Samuelson gitu yang baca buku Samuelson gimana dibilang efisiensi itu apa? Jadi bukan teman-teman dari manajemen yang yang memahami efisiensi itu hanya sebagai input output gitulah maksimumkan output minimum input bukan? Kalau kita bicara economics kata efisiensi itu artinya itu di social optimum social optimum itu pareto allocation optimum itu efisiensi that's how we call it yang menyusun adalah para ekonom efisiensi itu tuh jadi menurut saya satu-satunya undang-undang dasar di dunia ini mungkin di dalamnya ada pareto optimum efisiensi. Cuman efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Ini cukup jelas. Ini adalah green economy. Gitu. Ya, kalau nggak percaya lihat definisinya lagi di internet. Begitu. Jadi artinya apa? Jadi ekonomi tidak green itu berarti ya subversif dong. Subversif itu kan inkonstitusional toh. Jadi orang yang mencoba untuk against the concept green economy, kita bisa klaim oh, ini super karena secara konstitusi itu dimandatkan oleh Undang-Undang 45, kita harus green. Economy. Jadi secara filosofi, we have strong basis to choose the way of how economy ke, ke, ke depan, yeah, which is green. Nah, terus kemudian mulai masuklah ke Uh, Argumen-argumen bahwa uh, well it costly ada uh, trade off dan lain-lain. Menurut saya ini mohon maaf. Menurut saya itu salah satu ca salah satu ya bisa jadi itu cara malas kita dalam melihat permasalahan atau mata kita terlalu lelah gitu untuk lebih tajam dalam melihat permasalahan. kamu kelelahan, udah ketuaan kalimatnya. Contoh misalkan Kaltim. Kaltim itu negara yang kaya resource. Ekonomi. Cuma coba kalau berlatihan. Karena, ber, karena, dia sangat berbasis uh, coal, oil, itu pertumbuhan ekonominya mungkin bisa tinggi, bisa sampai 25%. Gitu ya. Cuman look how it to it. Saya nggak bilang, saya nggak mau bilang bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim itu high. Enggak, menurut saya fragile. Fragile. Dan ini yang terjadi di Indonesia sekarang. Selama ini Indonesia 5% growth yang kita dapat atau 6% growth dulu yang kita dapat di era bumi itu kan semua murni karena komoditas. Gitu. Karena berbasis komoditas resources dan itu kan fragile. Jangan-jangan itu yang membuat kita masuk kategori negara-negara negara fragile. Salah satunya adalah karena itu. Nah, saya ingin sedikit lihat Kaltim sebagai contoh untuk mengilustrasikan the danger Of uh, ekonomi yang terlalu ekstraktif. Nah gini, ini saya ini kena ekonomi udah biasa dengan graf ya. Ini saya terangin dulu dikit. Ini yang sumbu horizontal itu adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita. Oke. Okay. Nah PDRB itu sorry, PDRB itu dihitung kalau anda belajar ya di national income account itu dihitung dengan cara yang sederhana, walaupun susah, tapi sama prinsipnya sederhana. Jadi si BPS mensurvei ke lokasi daerah, kemudian disurveilah aktivitas uh, ekonominya, kemudian ditanya Pak berapa omsetnya tahun ini, oke okay, sekian, berapa intermediate inputnya sekian, selisihnya itulah nilai tambah. Itu yang jadi PDRB di jumlah jumlah lain. Itu produksi. Ya. Di dalam nilai tambah itu ada kedua komponen ada komponen labor, kemudian non labor. Komponen labor itu adalah upah salari. Kemudian non labor itu di dalamnya adalah kapital, land rent dan lain-lain. Ini kapital kalau dalam konteks kelas itu ada labor, ada kelas buruh, ada kelas kapitalis. Nah, ini ditanya ke, ke aktivitas ekonomi yang berlokasi di daerah tersebut, gitu loh. Jadi based on location dari apa? Location dari faktor produksi. Kalau labor lokasinya di sana, gitu ya, ya orangnya di sana, gitu. atau ya, ketika uangnya dibayarin ke faktor produksi orangnya mungkin orang Kalimantan juga di sana, tapi kapital belum tentu kapital lokasinya di sana, traktornya di sana, gitu, mesin mesinnya di sana, dianggaplah itu PDRB tim kemudian aliran uangnya belum tentu orang Katin. banyak sekali ke Jakarta segala macam tetapi kita tetap menggunakan PDB per kapita sebagai indikator kadang-kadang kesejahteraan suatu daerah gitu. Lucu apalagi kalau daerah tersebut sangat tergantung sumber daya alam karena biasanya ekonomi sektor-sektor yang tergantung sumber daya alam dia kapit, super kapital intensif. Super kapital intensif. Nah, oleh karena itu saya menghitung mencoba untuk memproksikan berapa kesejahteraan masyarakat yang benar ideal itu dengan dengan menghitung pengeluaran per kapita dari data susenas. Kalau kalau dari data susenas yang ditanyakan expenditure-nya, expenditure-nya itu berdasarkan domisili orang yang bersangkutan, gitu. Apakah akan ada deviasi? Tentu. Cuman nya bagaimana? Pattern-nya kelihatan banget. Semakin in resource intensif itu suatu daerah, semakin besar deviasi dari PDB per kapita dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di situ. Ini yang disebut dengan enclave Ekonomi, enclave ekonomi itu adalah perekonomian yang wah berjalan bergemerlap gitu ya, lampu nyala segala macam. Tapi only in that location, orang-orang yang di sekitarnya nggak kebagian. Ini how enclave ekonomi works. Di freeport dan lain itu itu enclave ekonomi. Orang-orangnya masih pakai KPK, nggak makan segini. That's how enclave ekonomi. Makanya di sini kelihatan kota-kota ini, kota bintang, mimika, Kutai timur itu ekstrim enclave ekonomi. Berarti apa? Saya saya nggak kaget ketika saya ke Banjarmasin, saya naik mobil malam-malam jam 8, lampu lampu jalan gelap, padahal ini salah satu kota terkaya di Indonesia. Where are all the money go? I don't know. Nah, ini 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 juga ditunjukkan bahwa semakin tinggi share pertambangan semakin berbeda deviasi itu Jadi sekarang pertanyaannya, apakah growth kan growth itu kan ekonomi itu untuk kesejahteraan enggak? Nah ini saya kemudian saya coba konfirmasi dengan development yang lain, dengan development indikator yang lain. Ini misalnya, ini kelihatan bahwa harusnya ini ini saya plot data katakanlah akses to safe water dengan GDP per kapita di mana saya overlay data dari data countries dengan data region Region, region ya data region. Karena saya kan tadi presiden regional science ini harus ada region-regionnya. Ini saya plot data region atau data kabupaten juga data provinsi di, di overlay dengan data dengan uh, apa international benchmarking. Dan di sini kan kalau yang international benchmarking itu yang biru. Jadi semakin kaya suatu negara itu idealnya akses terhadap datanya semakin tinggi. Ya. Gitu ya. Nah, cuman yang menarik ada beberapa negara atau daerah yang misalkan Uh, yang tidak ini contoh misalnya ini years of schooling Kuwait misalkan daerah yang sangat resource intensive itu kaya banget ada di kanan banget tapi dia educationnya itu substandard ya di sini kita lihat misalkan apa pasar kota barat itu kota timur itu income per capita itu udah lebih tinggi dari Malaysia okay tetapi akses to safe water nya jauh di bawah Malaysia. Harusnya, with all the resource generate there, itu at least akses to safe water mirip lah gitu. Ini enggak. Berarti apa? Ini ciri-ciri berarti itu tadi club ekonomi. Tanda-tanda bahwa daerah tersebut itu akan menjadi akan terkena kutukan yang disebut dengan natural resource curse. Oke, nah itu tadi konteksnya. Nah sekarang saya ingin uh, uh, apa namanya masuk ke challenge. Uh, apa challenge-nya untuk untuk kita to color kapitalisme, to make it green, to recolor kapitalisme? Itu menurut saya challenge yang pertama. Nah saya akan apa namanya akademisi ya, sekolah uh, ya scholars ya yang hidupnya memang dari berdiskusi, membaca gitu dan seminar dari seminar ke seminar. Uh, itu tantangan yang pertama itu menurut saya adalah paradigma juga paradigma pembangunan itu menurut saya juga harus berubah. Itu. itu tantangan pertama karena sudah masih terpatri di banyak development agent, developers atau development agent yang mempunyai paradigma yang itu tadi menganggap bahwa market works well Market is perfect, gitu ya. Sehingga ya udah ikuti aja market kemana, kita ya, kemana. Ikuti aja sinyal pasar. Ini kan perlu paradigma yang dirubah. Ini tantangan juga. Karena bukan bukan saya nggak saya salah ngomong. Saya saya beberapa kali berbicara dengan petinggi-petinggi di daerah, gitu ya. Jadi mereka masih berpikir seperti itu. Wah ketimpangan di Jatim itu yang wajar lah. Tinggi kan kita lagi industrialisasi. Itu saya dengar sendiri dengan mata kepala sendiri. Wakil Gubernur kalau waktu Gubernur saya lupa, kapan? Nanti dengar saya seperti itu atau kepala bapedanya. Dan ini biasa. Wah Pak Arief, lingkungan itu masih barang mewah. Gitu buat kita. Really, gitu ya? Really? Apakah 100 ribu orang mati premature death karena haze? Is a luxury? Is not a luxury? Is necessity? It's life and death. Jadi paradigma ini harus harus berubah dan dan kalau kita bicara dalam konteks uh, green economy atau sustainable development ya itu kalau boleh saya samerikan, gitu ya itu kenapa paradigma itu muncul juga secara intelektual paradigma itu ada awal mulanya gitu ya. karena itu juga ada secara teori contoh misalkan ya di dalam ekonomi lingkungan atau di dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan kusnet curve Kusnet curve itu adalah bahwa kalau kita ingin ada social progress, misalkan kemerataan, itu kita tidak bisa menghindari ada periode di mana ketimpangan itu berparah dulu, baru kemudian naik. Itu kusnet curve. Atau misalkan ada yang disebutkan environmental kusnet curve, hal yang sama. Jadi environmental kusnet curve itu adalah kalau kita ingin lingkungan kita bersih, ya ada periode di mana kita itu harus turun dulu, nanti naiklah. Gitu kalau orang pernah pada, pada sadar kalau income per capita-nya sudah tadi 5.000. Nah, itu adalah wrong paradigm. Karena it's not as simple as that, menurut saya. Enggak. It's not as simple as that. Gitu. Uh, kecuali kalau kita terlalu sempit cara berpikir. Gitu. Dan ini fenomena lama. Kusnet aja. Misalnya itu fenomena lama. Itu tahun 55, bayangin. Tahun 55 itu munculnya Kusnet curve. curve. publikasi tahun 55 yang menyatakan hal seperti ini. Gitu. Padahal jelas-jelas bahwa Justru keadilan itu menjadi, bisa menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi korban dari pertumbuhan ekonomi. Contoh konkret misalkan eh, bagaimana Filipina dengan Korea Selatan pada awalnya itu mirip sekali tuh, banyak halnya, tapi kenapa Korea Selatan grow a lot more than Filipina? Salah satunya adalah karena pada saat itu eh, Korea Selatan itu sistem sosialnya itu lebih egalitarian dibandingkan dengan Filipina. Filipina itu kan mewarisi dua legacy. Dari dua bangsa jelek-jeleknya. Pertama apa, landlordismnya Spanyol itu membuat ketimpangan aset tinggi. Ya. Terus yang kedua, gun ownership dari Amerika. Bayangin, landlordism sama gun ownership dari Spanyol, nah, uh, gun ownership dari Amerika udah komplit. Nah itu beda. Jadi dan banyak sekali studi-studi studi yang baru yang bilang bahwa equality itu justru adalah prasyarat. Pembangunan. buat saya sederhana sebenarnya. Kenapa? Suatu kita harus sebisa mungkin membuat sistem sistem sosial sistem kita lebih equal dulu, sebelum memastikan growth. Buat saya sederhana. Kenapa? Karena sumber pertumbuhan ekonomi itu bukan kapital. Yang utama itu bukan innovation. Innovation itu muncul dari apa? Dari SDM -nya. yang pintar-pintar. Gitu. Untuk mempunyai SDM yang pintar, kita harus punya talent pool talent pool yang namanya pool itu kan harus banyak. Gitu. Jadi we have to spread as much as possible training and education to our people. Makanya kemudian akan ada innovation dan itu will be the engine of growth. Gitu. Nah kalau misalkan ada suatu ekonomi yang timpang SDM-nya, kualitas SDM-nya. Oh, ya, maksudnya kayak gini. Bingung, 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 bingung. Eh? Maksudnya, ilustrasinya saya gini. Ada suatu negara oh, iya yang eh uh, tingkat pendidikannya tinggi hanya kena segelintir PhD, tapi yang lain nggak pada sekolah. Tapi ada satu negara yang ketimpangannya, eh, yang, yang pendidikannya tidak begitu banyak amat, PhD-nya nggak begitu banyak amat, tapi semua yang senior, misalkan. Di mana, mana negara yang akan lebih muncul inovasi? Menurut saya negara kedua. How equality of opportunity in human resource itu akan foster ekonomi growth. Nah, ini kan bertentangan dengan kusnet akan justru sekarang itu ini bukan jalur yang paling yang paling mungkin justru enggak justru kita bisa dengan misalkan dengan inklusif growth kita bisa seperti ini dengan inklusif growth dan dengan green economy kita bisa melepaskan kutukan trade off yang mungkin terjadi antara social equity, environmental uh, apa uh, preservation, dan juga welfare. Nah ini paradigma ini harus dirubah. Jadi green economy itu out of necessity kita jangan melulu terkait growth obses. saya sering kritik pemerintah, pemerintah yang lama terus pemerintah yang sekarang, masih masih apa betul betul mereka tuh banyak sering obses dengan growth. Contoh sederhana aja ya, contoh sederhana, Menteri Perindustrian atau Perdagangan pernah presentasi gitu ya, di di mana gitu dan menjadikan misi misi kementeriannya itu adalah menjadi to become top GDP. Sah-sah saja, tapi kalau itu jadi suatu misi utama, to be top GDP di dunia, saya rasa nggak sepakat ya saya. Karena kalau top GDP itu kan besarnya GDP aja gitu Kalau ingin besar GDP kan nggak usah susah-susah sebenarnya. banyak aja anak. Kan GDP kan populasi. GDP itu kan di dalamnya ada ada welfare plus population. Populationnya aja banyakin GDP-nya naik. Gitu. Yang kita yang matter kan bukan itu. PDB per kapita. Even PDB per kapita itu bukan satu-satunya. Apa? Karena PDB per kapita mengukur hanya parsial. Jadi yani growth obsession seperti ini, ini harus dikoreksi. Paradigma-paradigma paradigma ini harus digeser. Dan tentu harus mulai dari teman-teman yang paham ini. Terus yang juga paradigma yang juga harus digeser itu yang sudah sampaikan tadi progresif sosial policy itu jangan dijadikan beban, memproteksi, memproteksi kan green ekonomi bukan hanya masalah green loh, tapi masalah sosial justice ya. Uh, jadi memproteksi orang-orang miskin itu jangan dijadikan beban, apalagi seolah dianggap memanjakan mereka. Enggak, itu investment, sosial policy itu investment. Ya. itu harus di, harus dilakukan sepanjang saya saya fine kalau itu dihilangkan asal satu kondisi terpenuhi dalam suatu perekonomian atau dalam suatu sistem. Kalau kita sudah bisa memilih orang tua, mangga silahkan sistem proteksi sosial dihapus. Saya setuju, tapi syaratnya satu, kita bisa memilih orang tua. Sepanjang kita tidak bisa memilih orang tua, nggak mungkin nggak ada sosial polisi. itu investasi Karena bukan salah orang-orang itu jadi miskin bukan. Lo nggak bisa milih orang tua kok. 80% kesuksesan kita itu driven by luck. Nah, teman-teman bisa nggak setuju, tapi I can debate you. About this. Ya, ada buku banyak lah. 80% luck, minimal pengalaman pribadi saya begitu. Dan saya yakin juga. Bud. Terus, market itu is not market price, itu bukan value. Ya. Uh, harga, banyak hal-hal yang tidak dibeli bisa dibeli di Alfamart. Nah, jadi algoritma kapitalisme itu harus dikoreksi. Nah, disinilah kemudian Wagner's Law tadi berlaku ya. Jadi negara harus selalu hadir. Karena negara yang punya, punya punya kekuatan untuk mengkoreksi market, walaupun bukan satu satunya, bukan satunya lembaga, tapi negara yang paling kuat menurut saya yang bisa mengkoreksi market. Ada lagi yang lain, misalkan Ostrom itu bilang not necessarily state. Nah, komunitas juga bisa misalnya. Uh, jadi Tak nah, cuman diperlukan apa yang disebut dengan extra vision of policy making. Extra vision of policy making itu matanya jangan lelah dalam melihat permasalahan karena signal signal market itu most likely itu tidak perfect. Gitu. Jadi diperlukan extra vision of policy making. Terus yang kedua tantangan yang kedua challenge-nya adalah political ekonomi. Ini ini yang paling berat, ya, political economy. Nah, karena Uh, kalau kita melakukan reform, uh, reform misalkan yang terkait dengan ini dengan green pun, itu kan basically akan ada yang terganggu. Nih, uh, uh, penulis Amerika ternama tahun abad 19 ya, Chapman itu dia bilang bahwa melakukan reform itu sama dengan mengambil tulang yang sedang ada di gigi anjing gitu. Mau kita ambil gitu. Ya nggak mungkin anjingnya diem. Gitu. Nah, jadi ada politik ekonomi asal, ini yang paling repot. Saya hidup saya itu karir saya itu mungkin lebih dari setengahnya itu di default to full price reform. Subsidi reformasi harga BBM. Ini di sini perjuangannya di politik ekonomi. Gitu. Karena ada yang terganggu kan gitu. Nah, jadi oleh nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita mensiasati jadi kalau boleh nih saya sedikit berjoke, gitu ya. Jadi sering orang-orang teman-teman yang kuantitatif ah, ekonomis, gitu ya, belajar matematika ekonomi, belajar startup programming, gitu ya, pakai mikrodata, pakai CGI model, pakai DSG model, itu biasanya mereka positif ekonomis itu dalam artian begini ya saya sudah menganalisa gitu ya saya sudah kasih kasih kesimpulan that's it that's my job nah tapi kalau kita maaf ya nah, kalau beragama Islam gitu ya, itu kan sebenarnya ad, uh, kita tuh mengingatkan itu tiga kali. Kalau satu kali diingatkan subsidi BBM salah uh, apa namanya, udah sekali. Kemudian pemerintah diem ya udah. Kedua kali ingetin, ketiga kali. Kalau ketiga kali udah diingetin, masih aja ya udah beban tanggung jawab kita selesai gitu loh. Nah orang ada dua kelompok ekonom ada yang udah tidur ya udah saya tugasnya sudah bebas dari dosa ada kelompok ekonomi lain yang tidak berhenti di situ, tapi mempelajari. Kenapa kok mereka enggak manut ya dengan kesimpulan? Jelas-jelas secara rasional sudah, sudah yang salah. Oh, politik ekonomi. kalau gitu saya harus belajar lagi tentang politik ekonomi. Maka dia buku textbook bukunya baca politik ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini ada ekonomi yang lebih rajin seperti itu. Cuman saya bukan yang begitu rajin seperti itu. Tapi ada. Itu kita harus belajar. Apa itu politik ekonomi? Dan salah satunya, ya, yang perlu kita pahami supaya memahami the political economy of reform termasuk green ekonomi reform adalah untuk memahami the distributional consequence of reform. Gitu. Makanya PhD saya itu terkait itu. Equity and environmental policy. Gitu ya. Jadi saya ingin tahu gitu Kalau melakukan environmental reform, misalkan environmental fiscal reform, itu who win who lose. Buat apa? untuk yang biasanya umumnya beneficiary dari reform itu umumnya banyak tapi kuenya kecil-kecil gitu -kecil. kuenya kecil-kecil ini sama dengan trade benefit of trade juga benefit of trade reform juga sama mirip ini beneficiary-nya banyak tapi besarnya kecil-kecil sehingga orang tuh nggak merasa banget gitu loh, kalau dia diuntungkan oleh reform tapi kalau dijumlah-jumlahin enggak kena gitu loh. Nah, dengan ini kita bisa mengingatkan orang-orang ini, beneficiary ini, dengan berbagai cara, hei hei, sini dong. Kalau kita melakukan reform, you will benefit. Itu loh, supaya apa? Supaya bisa kita ajak mereka untuk mendukung kita dalam melakukan reform secara politik. Terus, yang plus juga harus kita tahu, untuk apa kita samperin, bukan untuk samperin kemudian maki-maki dia. Oh, kamu yang salah, kamu yang harus oh, get out of the way. gitu. No, bukan. That's not how it works in a political setting. Kita tahu siapa yang lulus, kita dekati untuk apa? To talk, to discuss, to have a conversation about compensation. Yeah? Okay, you will lose with this reform. I understand. But we're trying to compensate you. How much do you want to be compensated? How? Maka fluid. Ini yang disebut dengan economic Politika ekonomi of Sundaism di dalam di dalam apa di dalam filosofi Sunda itu ada yang namanya China herang laut na benang ikannya dapat kolamnya berjenih gitu jadi daripada kita oh, kolamnya bedahkan atau oh, oh, ikan yang kemana-mana sekarang saat ini nggak dapat dapat reformnya kan ya nah cuman untuk melakukan itu kita harus tahu the, the, the distributional impact of reform jadi teman-teman perlu untuk memahami distribusi atau konsekuensi of any policy ya karena dalam konteks politik ekonomi kita penting supaya kita bisa ke DPR siapa yang didekati gitu. siapa yang di approach, supaya uh, teori kita policy recommendations kita itu bisa menjadi materialis menjadi kebaikan Gak ada kompromi pasti ya tapi kalau alternatifnya nothing change kan ya nggak apa-apa toh nah contoh misalkan ini untuk carbon tax misalkan bagaimana strateginya menghadapi tantangan ekonomi politik ya pertama mungkin ya, yang ini ini hasil dari yang saya pelajari dari belajar tentang politik dan ekonomi itu pertama dalam sistem ekonomi dalam sistem politik kita yang seperti ini itu jangan gerasa gerusu kita harus think of the reform in stage. We are going to make a reform evolution, not necessarily reform revolution. But harus ada light at the end of the tunnel. Jadi misalkan nih, oke okay lah sekarang carbon tax mau sedolar, gitu. tapi suatu saat harus 20 dolar. Nah, 20 dolar ini kapan? Harus jelas. Kan kita, nah misalnya nih, contoh saya ilustrasi gambar yang kanan itu ya, yang lampu stopan itu. Itu kan kalau ada lampu stopan yang merah doang. Sementara ini langsung lampu stopannya itu merahnya lucu gitu. Ada 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 tiknya. Tik 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 mana yang lebih enak lah. Kan? Pasti kan lampu stopan yang ada tiknya itu kan daripada lampu stopan yang merah aja kita nggak tahu kapan ini hijaunya gitu. Kapan yang hijaunya? Tapi kalau kita lampu merahnya ada kayak gitunya itu kita tahu oh bentar lagi hijau euy eh, ah, saya saya kalau menunggu hijaunya. Ini kalau saya tahu hijaunya lumayan lagi saya bisa nyetel lagu dulu gitu dan lain-lain gitu. Nah ini ini contohnya. Jadi kalau kita melakukan reform harus ada ujungnya, gitu. Oh harus 20 dolar di tahun 2030 misalnya karya karbon. Nah cuman kuncinya supaya ini tetap diimplementasikan oleh siapapun nanti yang menjadi political leader itu harus dilegislasi dan secara spesifik legislasinya bahwa di tahun 2030 harga karbon harus 20 dolar dengan tahapan seperti ini z itu kunci to strategize the difficulty of making environmental reform. Terus apa lagi? Kita perlu dukungan dukungan publik. Bagaimana caranya supaya publik mendukung reform? Ajak untuk berdiskusi. Misalkan contoh. Dan dan juga di juga bukan dalam arti jelek ya. Lur itu dalam arti mereka pastiin jadi beneficiary juga dari reform. Misalkan contoh gini, kita, kalau kita ada carbon tax itu kan kita ada revenue. Nah, revenue mau diapain? Coba tanya mereka, rakyatnya tanya dengan polling kok dengan apa? Ini revenue recycling mekanismenya carbon tax maunya enaknya diapain gitu. Mau bikin sekolah, mau bikin apa? Mau bikin ini itu renewable energy investment dan lain-lain tanya rakyatnya. Minimal kalau pada akhirnya orang yang mengumumkan pendapatnya itu nggak dapat uangnya. Ya, tapi minimal dia senang karena oh, that's my reform. I took part in designing it. I have a sense of belonging of that reform. I will support. Nah itu contoh how we strategize uh, the apa namanya the complexity of the political economy dari sebuah reform. Ya, jadi PR teman-teman masih banyak <laughs> jadi, uh, untuk membuat sebuah reform. Aspeknya. Nah. Lalu tantangan yang ketiga itu ini sebenarnya bukan tantangan di Indonesia saja, di negara-negara lain juga. Ya. Karena ternyata belakangan ini dunia ini semakin lebih baik dalam konteks demokrasi. Jadi semakin banyak negara yang demokrasi, semakin sedikit negara yang otoritarian. Ini contoh nih misalnya. Nah, Indonesia itu salah satu yang negara yang pesat melalui perkembangan bagus dalam demokrasi. Nah cuman ada kosnya. Kosnya apa? Ya kosnya kita nggak bisa kayak Cina. Kalau saya di main ke Huangshan di Cina pernah tuh motornya wah berseliweran banyak sekali. Cuman nggak bau asap, nggak ada bau bunyi polusi. Listrik semua. Contoh lagi misalkan saya waktu ke Beijing itu waktu zaman motor Cina banyak di Indonesia itu berharap ketika ke Beijing itu banyak motor Cina. Nah, Ini nggak ada motor. Saya tanya ke orang motor Cina kemana? Emang saya motor kemana? Oh, ternyata motor itu hanya diparkir di Depoknya lah, nggak boleh masuk Dina, gitu nggak boleh masuk Beijing. Wah, gila hebat ya bisa. Ya. Coba di Indonesia, eh hey, motor hanya boleh masuk Depok. Gubernur ganti besok. Gitu. Jadi nggak uh, bisa kayak gitu di Indonesia. Ini yang disebut dengan domestic policy space berkurang. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa, walaupun kita punya rasional yang baik ya, uh, untuk melakukan reform, tapi Fiscal roomnya nya Kenapa fiscal roomnya kurang di, kurang dikaitkan dengan demokrasi itu apa? Karena dulu itu kita mau defisit spending berapa persen ke GDP juga oke okay, oke okay aja. Sekarang kan nggak bisa. Tiga persen limitnya gitu loh. Itu hasil dari demokratisasi sebenarnya. Hasil dari mengontrol kendali dari polisi. Gak bisa kita sembarangan cetak uang untuk negara. Tiga persen satu. Terus political contestation. Kan ada partai. Ya. Maaf. Saya mengingatkan, kira-kira waktunya tinggal 8 menit lagi, Bro. Oke, okay, siap. Enggak <laughs> apa-apa. Uh, itu. Terus artinya harus lebih inklusif lah, ya. Apalagi SDG itu kan bukan hanya diharuskan uh, apa istilahnya living uh, tidak boleh leave anyone's behind dalam konteks development juga dalam bukan hanya dalam substansi, tapi juga dalam partisipasi dari pengambilan, ke, pengambilan kebijakan. Nah ini sehingga Pak ya sehingga lebih salah. Kayak Jokowi itu kan Jokowi waktu di Solo kan dia pelan-pelan gitu membuat reform untuk bagaimana memanage pasar. Nah itu kan harus dilakukan seperti itu. Nah itu butuh biaya. Tantangan keempat komitmen. Komitmen menurut saya komitmen kita masih rendah. Komitmen untuk social progress masih rendah. Kita investment in social protectionnya salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara peer ini. Terus Indonesia itu expenditure of environmental protectionnya juga masih 0,1%. Masih jauh dibanding negara negara lain. Ini kan artinya mengindikasikan low commitment juga. Komitmen itu tidak bisa komitmen state, state commitment itu enggak selama ini orang sering klaim oh state commit to something itu hanya dari lip service-nya saja. Dari regulation-nya saja, dari kepolisinya saja. Enggak. Komitmen kepada suatu apa visi, suatu misi Ya, negara itu pada akhirnya harus rapornya dikasih hijau atau merah atau biru harus direpresikan dalam hal al budget allocated to that agenda gitu. itu harusnya nggak ada yang lain yang lain baru lip service kalau budget sudah properly proportionally allocated to that agenda then we can see oke okay, you commit to it tapi kalau misalkan kita masih begini berarti ya komitmennya belum ya, belum ke green economy belum kenapa ya mentol regulasinya hanya berbondakan 0,1 persen Bagaimana kita membayar orang untuk mengontrol polusi dari pabrik-pabrik? Apa udah? Nah, bayarannya masih lebih rendah daripada uang yang akan disogok oleh si pabrik. Yang nggak bisa juga kayak gitu kan? Nah itu itu komitmen. Saya pikir itu uh, yang ingin saya sampaikan sih ya, Mbak Selebihnya mungkin kalau ada nanti saya akan sampaikan di dalam uh, Q&A. Kalau itu. Terima kasih. Oke, okay, thank you so much uh, Profesor Arif, mari kita berikan reactions berupa applause ya teman-teman untuk pemaparan dari beliau yang sangat mencerahkan. Uh, kita bongkar mulai dari fundamental. What is green economy sampai tadi uh, logikanya seperti apa dan kendalanya di Indonesia? Why is it not working up until today? Nah, seperti janji saya tadi Prof dan juga kepada audiens, kita akan buka sesi tanya jawab kita untuk tiga pertanyaan pertama ya. Kemudian nanti ada juga beberapa pertanyaan yang sudah diakumulasi oleh panitia selama pendaftaran kemarin yang juga nanti akan kita bacakan di sini. Nah, monggo audiens silakan menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya atau kalau masih ingin malu-malu juga bisa menggunakan kolom tanya jawab yang ada di kolom Zoom. Oke. Okay. Nah, ini sambil menunggu Prof Tadi kan penjelasannya ada ini ya, apa namanya, Indonesian expenditure untuk environmental reform itu hanya 0,1 persen. Nah, ini juga inovasi kita, spending kita untuk research dan innovations itu juga cuma 0,04 persen dari total APBN, Prof. Jadi, sepertinya memang belum ada niat untuk bisa menuju ke knowledge economy atau ke innovation economy seperti yang tadi dijelaskan oleh Profesor Arif tadi. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan di kolom tanya-jawab. -tanya. Langsung saja ya Prof, ini bisa dijawab. Ini dari uh, Mas Ali Raza. So everyone, those who don't understand Indonesian, you can also ask in English or in French, okay? If it's in Arabic then I will need to have some help over here. Well, ini dari Ali Reza, beliau mengatakan kalau hey, I'm Ali Reza Khan from Pakistan. I have a, a presentations Indonesia is 17th largest economy of the world. but sixth largest ghg emitter of the world so please share one liner what are the reasons and thank you in advance why is that so it's like a you know it's like an oxymoron in a way oh uh, yeah uh, uh, well, uh, yes it's true Indonesia is one of the largest greenhouse gas emitter. Uh, but uh, mostly it does not come from energy uh, emission, yeah? It come from uh, land clearing, uh, from deforestation. So the main contributor of why we are that high in emissions is because we clear forest a lot. When you clear forest, uh then Emit carbon. If you cut out the forest, we are still But if you include forests, uh, then we have a lot. So we have a problem with it and I I, I don't think it's a good thing, of course, because why uh, why I think so? Because when when we talk about emissions of carbon dioxide from energy. Uh, we are talking about emission of carbon, which is a global pollution. So the benefit of reducing the emission uh, fell fall to the global community, not only to us. Okay, uh, but of course, um, when you reduce coal uh, burning, not only we reduce carbon dioxide emission, but also we reduce uh, sulfur. On emission for example in china uh, when they uh, start to implement uh, pollution charge for their sulfur dioxide through uh, carbon uh, pollution trading scheme the motivation is not global warming the motivation is acid rain acid rain acid rain is local but it's not global so it is out of the necessity of the chinese uh, people to have a pollution charge system okay the, the issue is when we talk about deforestation, same, even more, because when you deforest, you lose almost many, many aspects of the surface of that forest to the people. Yeah? Let alone if you burn it. You burn and you create 100,000 deaths. But later, when you lose that surface of ecosystem functions of that forest. Then people will die. People will die of, of landslide. People will die of flood. In Bandung, for example, it's getting more difficult to find water uh, because of the unsustainable practice of plantations uh, around, around the mountain area of the city, things like that. So, so I mean, uh, even when I say that energy emission is not high compared to other developed countries, the source of Indonesian emission emissions, the main source of energy emission emissions, is deforestation, so is actually creating suffering as well to Indonesian people. So it is our necessity, necessary things, to prevent that from happening. Yeah. All right. I hope that answers your questions, Ali Reza. Feel free to actually counter back if you need to clarify or confirm several statements from Prof Arif. Alright, nah kita langsung menuju ke pertanyaan kedua yaitu dari Pak Adis. Uh, beliau bertanya Indonesia ini kan memiliki hutan, laut dan juga lahan yang luas sekali Pak. Namun sumbangan PDB rendah sekali. Nah bagaimana untuk mengoptimalkan SDA tersebut menjadi nominal rupiah bagi kesejahteraan masyarakat sekitar? Bagaimana membuat negara-negara lain, perusahaan membayar jasa lingkungan, mengurangi emisi, dan juga menjaga ekosistem. Terima kasih. Monggo, silakan. Prof. Arief. Ya, betul itu ya. Terutama untuk yang um, laut. Uh, laut itu potensinya banyak, tapi mungkin pernah. Pertama karena over-exploit. Ya. Sehingga ya habis juga. Jadi mungkin benefitnya enggak. Cuman kalau laut, saya pernah melakukan penelitian. Si kecilan di mana saya menghitung lebih dari 70 persen revenue yang seharusnya masuk ke negara dari tangkapan ikan itu enggak hilang. Hilang kenapa ya dicuri? Itu satu. Di sini kita masuk ke institution. Jadi jangan dulu ke aspek sustainability, aspek kriminalitas saja gitu ya, masih. Jadi i, jadi itu tadi. Jadi banyak sekali Uh, eksploitasi kalau memang kita harus exploit ya in a positive way artinya exploiting uh, without harming uh, the apa ketersediaannya untuk generasi yang akan datang itu yang disebut dengan happy growth. Nah. jadi kita exploit tetapi yang wajar itu jangan sampai uh, habisin sekaligus gitu ya. nah, cuman ketika kita melakukan distribusi dari royalti dan lain, lain juga harus fair harus fair. Gitu. Fair bukan hanya dalam konteks katakan kalau investornya asing atau enggak, tapi juga dalam konteks lokal ekonomi. Jadi jangan sampai si siapa namanya si, si tambang-tambang batu bara ini profitnya itu keluar dari kantin orang-orang lokalisasinya nggak dapat gitu. Ini 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 juga penting. Ternyata masih begitu. Karena pada akhirnya kan akhirnya menjadi tidak ada justice. Itu yang sering terjadi jadi ya menurut saya kalau ditanya kesimpulannya apa kalau saya karena di dalam saya saya by textbook aja by textbook itu ada dalam ekonomi lingkungan literatur ekonomi lingkungan yang disebutkan Hartwick Rule Hartwick Rule itu dari John Hartwick profesor uh, di Amerika jadi dia dia bilang Hartwick Rule itu uh, you have to invest proceed from natural resource into other capital to ensure sustainability. Jadi uh, kalau kita dan sering sering kita saat ini kan teman-teman belum pernah ambil mata ekonomi di, di awam itu anda sering salah kaprah. Salah kaprah gini, kalau misalkan kita punya emas cadangan emas sekian ton gitu ya, maka dianggap kita kaya senilai sekian ton itu dikali harga emas. Itu sering tuh, saya sering dapat WA ya kayak gitu bersih. Itu nggak begitu. Uh, seberapa besar kita kaya dari cadangan yang ada di cadangan sumber daya alam yang ada yang kita punya, itu nilainya itu tidak dikalikan dengan. Harganya. Nilai itu dikalikan dengan rentenya. Rent. Rent itu apa? Rent itu adalah price-nya dikurangi dengan marginal cost of extraction. Oke, okay. jadi bukan jadi kita harus bedakan emas over the ground nilainya dengan emas under the ground. Dan itu kalau emas itu adanya ribuan kilometer di bawah ya nol nilainya. Karena kita nggak, karena marginal cost-nya infinite. Itu ekstraknya. Tapi mau harganya sekian triliun juga dikurangi marginal cost nya yang apa ya enggak. Nah makanya walaupun kita kaya sumber daya alam, karena banyak cadangannya, ketika kita bicara bagaimana caranya memanfaatkannya, tetap kita harus bernegosiasi dengan orang-orang yang bilang bisa menggali, gitu, ngambil. Makanya royalty distribution ini sangat tergantung dari kemampuan kita untuk mengekstraknya. Makanya ketika dulu ada perjanjian-perjanjian dengan Freeport dan lain-lain, kita sering ada di posisi lemah. Karena we need the money, but we don't have the technology or capital to extract it, sehingga ya udah leave it. Leave, it take it, or leave it, royalty, it, take it or leave it, kata Freeport. I got this royalty, you got that. Take it or leave it. Kita nggak ada opsi. Belum ininya apa belum main belakangnya dan lain-lain gitu jadi saya rasa itu itu tadi nah contoh negara yang mengaplikasikan hak lutul dengan baik itu Norway Norway jadi Norway, Norway itu karena minyaknya itu di laut utara gitu. itu tidak ada tuh debat provinsi saya dapat berapa provinsi kamu dapat berapa lah di laut utara gitu jadi semua dapat sama dan dia dan royaltinya siapa yang dapat lebih banyak saya apa kamu gak peduli dia dibagi rata semua orang dapat hal, hal, yang sama gitu dimasukin ke apa dimasukin ke pension fund tidak dibelikan jempe ke jalan-jalan tidak dibelikan itu masukin ke pension fund masukin dibeliannya part portofolio aset bonds ya nah sehingga dia memakai hard nah Inggris yang kebetulan itu membagi pendapat bagian setengah dari minyak di laut utara dengan Norwegia itu tidak melakukan prinsip hard gitu loh. dan beda outcome-nya udah nggak tersisa jejak jejak minyak laut utaranya di Inggris ada tapi lihat Norwegia gitu loh. itu contoh bagaimana kita mau jadi jawaban saya adalah Now, uh, try to read a little bit about Hartwig rule Hartwig rule and that's I think how we should do when talking about how to exploit natural resource itu mungkin mbak jawabannya Oke, okay, thank you so much Prof. Nah, kita akan langsung move ya ini karena ramai yang tanya, Prof. Jadi kita ke pertanyaannya Bu Prisil. Beliau mengatakan atau bertanya, pertama, eh uh, green economy ini kulminasinya itu adalah akselerasi menuju renewable energy. Nah, kira-kira menurut Prof Arif, bagaimana hal ini bisa terwujud kalau misalnya di Indonesia ini penyedia energi itu dimonopoli oleh BUMN atau satu perusahaan saja? Monggo, Prof. Oke. Okay. Satu, uh, kalau terkulminasi, uh, mungkin belum tentu ya. Terkulminasi itu seolah that's the whole point green economy. No, I don't think so. Gitu ya. Ada banyak aspek lain Ekonomi yang bukan hanya terkait energi, kehidupan apa berbagai aspek di sekitar kita uh, itu terkait green itu banyak. Kemudian mulai kita berangkat dari rumah ke kantor, kemudian dapat traffic jam, that's green economy issues. Kayak misalkan. Atau menghisap. Kita main sepeda, pengennya di gunung aja, karena kalau di jalan itu menghisap udara, itu green economy. Orang sakit asma, that's green economy. Karena sakit asma, karena menghisap uh, fine particulate, polusi, that's green economy. So, energy is not the, only, uh, it's not, it's not the only issues of green economy. Gitu, ya. Jadi ada hal lain, Uh, maksud saya, maksud saya itu kalau misalkan yang paling challenging itu di ekonomi, eh, dalam green ekonomi itu adalah terkait energi, we can always prioritize first to other things yang yang lebih, yang lebih apa namanya terasakan merakit rakyat itu problemnya misalkan lebih lebih gampang, bukan berarti mengabaikan, no? tapi ada isu, isu lain yang yang bisa di diapresiasikan dalam konteks low hanging fruit. Nah oke, okay. nah terkait dengan energi, mungkin. Uh, itu saya sepakat sekali. Jadi mungkin kalau boleh saya ganti bahasanya, uh, kalau insentif uh, sistem, insentif sistem, sistem dari renewable uh, energy itu nggak berjalan dengan baik, ya aja ya, nggak akan berjalan, nggak akan nggak akan itu tidak akan efektif. Maksud saya begini, sama dengan inovasi kan kalau renewable energy itu kan harus ada investment harus ada inovasi itu orang tuh harus ada insentif gitu. Sama dengan riset juga. Ngapain orang ngapain misalkan perusahaan itu melakukan riset atau capek-capek melakukan renewable energy? Kalau misalkan saya bisa dapat proyek hanya dengan menyogok orang atau misalkan aneh lain gitu ya. Nah, itu itu insentif harus dirubah. Nah, kalau misalkan kebetulan kita BUMN terus BUMN-nya itu jelek manajemennya tetapi jadi barrier to entry untuk renewable energy ya itu memang harus direform juga. Itu bagian dari market failure, double market failure Market failure yang pertama adalah imperfection market, barrier to entry, Itu itu, itu tidak kaitannya. Ya, terus market failure yang kedua, externalities. Karena kalau dia di fosil, misalkan si BUMN yang fosil fuel energy, nah itu kan pasti pricing-nya itu underprice dari energinya tidak memperhitungkan eksternalitas eksternal negatif dari posisi itu. Sehingga ketika dibandingkan dengan apa dengan rokok bener ya kalah. Harganya lebih murah padahal lebih murahnya itu apalagi disubsidi. Kalau udah disubsidi itu biaya sakit karena orang menghisap asapnya tidak dibayar. Nah itu berarti salah. Jadi kalau misalkan market kompetisi kompetisinya di diselesaikan sehingga si Ibu MN ini bisa bersaing dan lebih wake up dalam melakukan kompetisi, terus subsidinya dihapus, lalu seperti di negara-negara lain, dipajak kalau dia membuat orang sakit, karena polusi dan lain-lain ada teksnya. Jadi level of playing field-nya benar. Makanya, nah di kita kan enggak, di kita belum. gitu. Jadi menurut saya harus direform, kompetisinya harus dibenerin, yang pasti harus berujung kepada comparable price. The true price dari si fosil, dihilangkan semua market imperfection-nya, the true economic value-nya dibenerin, bandingan yang renewable. Silahkanlah fair. Kalau fair saya yakin, yang terjadi adalah natural energy transitions. Bukan energy transition yang dipaksakan atau dibuat-buat. Karena sekarang kan masih belum belum bener ya so, apa namanya kita tuh ada target tuh segini segini, segini 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 tetapi melupakan the mechanism of how to do it within a market system. Nah, market system itu kan respon to sinyal. Kalau sinyal price-nya belum benar, nggak dibenerin, nggak akan terjadi. Itu target-target energy mix dan lain-lain yang harus kalian nyebut Jadi kita kan paling jago tuh bikin, oh target 2045, 2035, energy mix harus gini, Tapi roadmap of how to do it, itu mungkin ada disebut atau digambar gitu ya tapi orang sering lupa bahwa the transition energy the energy transition itu some way or another one way or another itu works within a market economic system di mana orang tuh lihat signal harga nah, kalau harganya nggak dikoreksi untuk menyesuaikan seperti itu ya nggak jadi menurut saya reform reform itu termasuk reform bumn dan lain itu harus dalam konteks supaya apa namanya price nya itu relatif price nya antara renewable energy dan Non-renewable itu harus benar-benar merefleksikan the true social cost of producing itu mungkin ya, apa Oke, okay, Nured, uh, Profesor Arif. Nah, sekarang ini kita ada pertanyaan lagi. Ini dari Bu Kisha. Bu Kisha bertanya bahwa uh, beliau ini saat ini sedang mempelajari mengenai green economy dan juga sustainable development dalam studinya. Beliau membaca *Doughnut Economics* oleh Kate Raworth yang juga mengkritik teori mikroekonomi yang saat ini terlalu berfokus kepada maximizing individual utility sehingga merupakan atau melupakan konsep yang lebih sustainable. Jadi kayak lebih greedy gitu kan ya Pak kalau memaksimalkan individual utility. Nah, pertanyaan beliau, seberapa relevan konsep teori donut economics tersebut ketika menjelaskan konsep sustainable growth atau development. Bagaimana Pak? Oke, okay. saya pernah baca ya, tentang donat ekonomi, tapi lupa-lupa ingat. <tapi>, tapi kalau misalkan itu terkait dengan uh, kritik to the to how uh, the behavior itu jagoannya ada di game sebenarnya, banyak teman-teman eksperimental, teman-teman teman-teman uh, apa apa behavioral economics itu banyak nih game bisa ditanya lagi nanti ya. Cuman saya sepakat dengan konsep itu, karena bohong menurut saya kalau orang itu rationality-nya nggak bound. Uh, untuk me, apa, mem, mem, memilih kita itu sangat lemah cara-cara rasional kita itu enggak nggak perfect uh, kita banyak bias kognitif dan lain-lain itu banyak jadi uh, terutama dalam konteks ekonomi itu adalah present present bias okay. present bias itu sangat menjadi sering menjadi sumber kenapa orang itu kenapa apa namanya diskon rate-nya kok tinggi gitu. Jadi nggak sabaran itu kan persen bias. Nah itu contoh kelemahan kita dalam dalam mengambil keputusan. Kita tuh mengambil keputusan itu nggak ada tuh maximizing utility seperti konsen itu seringnya pakai heuristik dan heuristik itu dia banyak sekali kelemahan kelemahannya. Itu teman-teman di UGM banyak. Tanya banyak Parimawan, tanya banyak yang lain terkait ini. Cuman uh, intinya ya uh, kritik bahwa utility maximizing behavior itu tidak sempurna itu sudah banyak dan itu sudah banyak disepakati oleh orang. Jadi kita juga harus hati-hati. Jadi kalau ada ide atau konsep baru seperti donat ekonomi yang mencoba untuk mengkoreksi itu, I think that's the way to do it. Itu gimana? Oke, terima kasih untuk pemaparannya, Prof. Arif. Nah, itu tadi adalah pertanyaan yang fresh dari audiens kita. Nah, ini saya tutup dulu pertanyaan dari Audience. Nah, sebelumnya beberapa hari yang lalu, tim dari microeconomic dashboard itu sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Pak dari penanya yang ada di sini atau peserta yang ada di sini melalui forum Google Form yang menginformasikan bagaimana mereka mendaftar dan mendapatkan link untuk ke forum kita siang ke siang ini. Ini ada banyak sekali pertanyaan, tapi ada beberapa pertanyaan yang sekiranya belum di cover dalam diskusi kita pada siang hari ini. Jadi akan saya bacakan beberapa aja Pak yang sudah saya pilihkan. Nah, yang pertama itu adalah mengenai konsep uh, green economics dalam bidang pariwisata. Karena sekarang ini kita kan ingin transisi ya dari uh, pariwisata kita yang awalnya hanya eksploitatif tapi lebih kepada green tourism atau sustainable tourism. Nah, menurut Bapak kira-kira aspek apakah dalam green tourism ini yang perlu kita buat? Apakah produknya, apakah pemaparannya, jangan-jangan konsep green tourism itu hanya sekedar lip service atau hanya sekedar namanya saja green, tapi praktisnya tetap seperti itu? What's your take on this? Saya, saya pikir ya, secara konsep itu bagus green, green tourism itu. Artinya kan kita mencoba untuk mengambil economic benefit gitu ya, of nature itu kalau yang saya lihat seperti itu uh, tentunya kalau dibandingkan dengan alternatif sebaliknya uh, tentunya uh, jelas lebih baik itu, itu satu dan sepanjang itu tidak eksploitatif dan apa namanya dan uh, tetap preserving that nature mungkin kritiknya itu muncul adalah ketika kita bicara green tourism, kita itu akan mengunjungi misalnya lokasi-lokasi yang pristine, pristine belum pernah satu orang mengganggu apa namanya tatanan habitat gitu ya dan lain-lain. Itu boleh. Cuman tentu kan saya pikir tidak ada yang ekstra dalam hal ini. Jadi kalau kita jangan underestimate the power of human ingenuity ingenuity ya, dalam melakukan sebuah konsep dalam membuat sebuah ide gitu atau konsep-konsep uh, baru termasuk dalamnya ekonomi uh, green green tourism uh, karena kalau melihat alternatifnya kan pasti jelas lebih jelek ya. itu di satu sisi cuman uh, ada banyak hal-hal yang harus di apa namanya dicat apa namanya dihindari ya. karena kalau kita bicara kalau green ekonomi eh, green tourism itu salah satu apa implementasi dari green economy jangan lupa juga bahwa green economy itu bukan hanya aspek natural resource conservation tapi juga social justice di situ dalamnya. Jadi kalau misalkan green tourism itu membuat villa mewah supaya orang-orang yang punya uang tertentu bisa melihat komodo lebih dekat, I don't think that's how green, green tourism works. Gitu. Karena itu artinya tidak fair loh. Gitu. tidak sosialnya progresif kalau inklus, eksklusif seperti itu. bukan eksklusif seperti itu. ya saya pikir itu harus jadi kritik jadi bukan hal seperti itu menurut saya yang lupa juga bahwa ada sosial justice dalam ekonomi, jadi green tourism juga nah kalau teman-teman baca yang disebut dengan green tourism itu di dalamnya bukan hanya preserving kasus bukan di dalamnya juga adalah bagaimana to empower local people there gitu ya membuat kesejahteraan kepada masyarakat bukan hanya pengunjungnya, tapi juga dari orang-orang yang miskin misalnya juga terbawa apa namanya kesejahteraannya dan lain-lain. Gitu. Jadi sesuatu yang bagus sebenarnya, ya. sangat green ekonomi menurut saya green tourism. Kalau dibawa dengan cara yang seperti itu, jangan hanya mengedepankan, jangan hanya mengedepankan ekonomi benefit, kemudian tuh terlalu eksklusif gitu ya, tapi juga uh, tidak inklusif. Ya. Dan juga uh, apa empower uh, the local people around it itu mungkin nah, satu lagi satu lagi mbak gimana? Oh, Kenapa saya ingin selalu cenderung setuju dengan green tourism melihat konteks structural change yang ada di Indonesia sekarang di mana industrialization itu sudah stop dan kita tertiary nah tertialization yang terjadi itu banyak itu arahnya ke urban dan arahnya ke urban itu banyak orang informal banyak bukan 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 Starbucks tapi Starling kalau di Jakarta Starling Starbucks keliling yang pakai sepeda-sepeda itu kan low productivity nah kita ingin cari alternatif structural transformation keterseriasian ya, yang produktif inklusif dan kita susah nyarinya sektor jasa apa gitu susah finance itu sangat kapital intensif sangat tidak sangat tidak labor intensif reindustrialization juga berat sekarang Reindustrialization itu berat Cina itu sudah take over almost all potential of industrialization of poor countries negara-negara Afrika yang belum pernah mengalami industrialisasi itu punah tuh harapannya untuk menjadi negara industri udah punya harapan, karena di skip nanti jadi deindustrialisasi di diambil cina semua, jadi kita sekarang mencari alternatif alternatif sektor jasa yang bisa baik gitu dalam membuat ekonomi kita lebih maju dan salah satunya itu, jadi kalau ini tetap potensial itu kita harus benar-benar cari cara ini digunakan supaya menjadi bagian dari structural transformation, karena bukan apa-apa, karena susah nyari sektor jasa yang baik untuk untuk perekonomian di Indonesia yang mengalami too early tertialization. Gitu kan kalau negara-negara maju kan tertialization kan maju sangat luar ke industri sudah ada Jadi sudah siap jasa. Oh kita kan ada di boundary premature tertialization atau premature di industrialization. Nah, di dalam konteks ini saya selalu cenderung untuk mendukung kalau enggak improve the concept of green tourism karena itu. Mungkin itu tambahannya. Oke, okay, terima kasih uh, untuk pemaparannya yang sangat komprehensif Prof Arif. I agree dengan konsep green tourism, tapi kita juga harus take it with a grain of salt ya, karena siapa tahu ini justru malah kita bukan sebagai tempat yang maksudnya inovasi atau orang yang ber, atau berbasis pada knowledge economy, tetapi kita malah justru mungkin ini apa terlalu mengandalkan another resource yaitu pariwisata So, kita akan coba ke pertanyaan yang terakhir ya Prof. Kita ambil satu pertanyaan lagi yakni mengenai green economy ini dalam perspektif islamic perspective seperti apa Prof? Ini adalah pertanyaan dari audiens juga. How do you see it from the islamic perspective? Is it compatible? Apakah ini sebagai extrapolasi atau sebagai subset dalam perspektif islamic perspective? What do you think? Saya Bukan pakarnya ya kalau ekonomi Islam, tapi karena saya beragama Islam, boleh juga sih saya. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat apa namanya just, justice itu aja berarti Saya yakin cita-cita dari Islam juga itu negara. Cita-cita Islam itu menurut saya setara dengan cita-cita para pendiri bangsa. Iya, itu tanya baru khofur itu, Prof. Iya, <laughs> betul. Kalau kita lihat, para pendiri bangsa itu kan menciptakan Indonesia itu negara yang adil dan makmur. Saya rasa itu ceritanya, adil dan makmur. Dan saya saya selalu berhusnuzun gitu ya, bahwa ketika si para pemimpin bangsa menulis adil dulu baru makmur, itu ada tujuannya. Bukan kebetulan. gitu. Gak negara yang makmur dan adil, tapi negara yang adil dan makmur. Nah ini, saya selalu berhusnuzun. Ini kayaknya para pendiri bangsa itu Bukan tidak sengaja menuliskan adil dulu. Nah, dan kalau kita lihat konteks, kalau kita mau negara yang adil dan juga makmur, ya, itu menurut saya green economy itu salah satu vehicle gitu. Coba deh lihat konsep-konsepnya. Improv well, improve social well, improve social well-being, ya, justice, not only within generational justice, intergenerational justice, preserving nature dan lain-lain. Hmm. Lain. It's a beautiful concept dan saya yakin itu, itu masuk dalam uh, visi atau dalam Islamic perspektif juga saya yakin silakan saya pelajari saya yakin begitu. Ya, uh, iya. itu itu saya. Ya itu mengingatkan saya pada saat uh, apa ya gambaran uh, negara ideal kalau dalam Islam itu kan memang negaranya ratu Bilqis itu ya di mana dia sangat sustainable, di mana udaranya bagus, teknologinya maju ya. bahkan semut melewati jalan saja ditunggu oleh ratunya. That's probably the ideal. <laughs> Dan juga memang uh, kalau dengan green economy, that's probably the model that we're going after. Oke, okay. so, Prof, ini kita masih ingin sekali berdiskusi dengan Prof Arif dan kita poking into your way of thinking dan juga thought prosesnya Tapi saya sudah decoding oleh panitia bahwa kita harus segera merap up sesi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita wrapping up, kita ingin ambil foto dulu, Prof, karena nggak setiap hari gitu kita bisa. Uh, satu forum dengan Prof Arif. Nah, saya minta kepada semua audiens di sini untuk mengaktifkan kameranya supaya wajah ganteng dan cantiknya itu bisa kelihatan nanti kita profes, foto dengan Profesor Arif nanti bisa di-print dan kemudian dipajang di ruang kerja masing-masing gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini akan ada fotografer kita secara digital ada bisa dibantu mungkin Mbak Rania, Mas Faiz, Mas Aim. Iya Bu bentar ya? Bu. Oke, okay, siap. Nah, oke, okay. teman-teman ini mohon diaktifkan kameranya ya. Oke, luar biasa. Nanti kita posenya dua kali. Pertama itu pose formal, kemudian yang kedua adalah pose informal, gaya bebas, boleh sambil kayang gitu ya, atau koprol. It's all up to us. Jadi yang pertama kita formal dulu. Sudah siap ini timnya dari Mikdash? Uh, sudah Bu, saya hitung ya. Siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Kita coba yang ini ya, apa namanya, uh, yang informal mbak. <laughs> satu lagi. Oke, semuanya. Boleh tangannya dikepalkan kayak gini. Oke, sip. Monggo, mbak ya dihitung. Ya, satu, dua, tiga. Sudah ibu, terima kasih. Oke, siap. Itu adalah dokumentasi untuk uh, Mike dan juga untuk kita semua. Mungkin bisa di-share ya, Mbak, screenshotnya di uh, comment box supaya audiens di sini juga bisa memiliki dokumentasinya. Oke okay? ya, yeah. nah itu adalah akhir dari diskusi kita. Meet the experts, pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, but worry not, nanti microeconomic dashboard juga akan mempersembahkan lebih banyak diskusi lagi yang uh, mengguncang nalar dan juga memukau iman di kesempatan selanjutnya. Pada hari ini akan saya akhiri dulu meeting kita. Terima kasih kepada Profesor Arif, terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada semua audiens dan peserta yang sangat partisipatif dan juga sangat antusias dengan sesi kita pada siang hari ini. Thank you so much. Tetap sehat dan juga tetap semangat ya teman-teman. Kita akan terus menjadikan Indonesia untuk menuju green economy sedikit demi sedikit, step demi step, Karena that's where the economics, where the situation is going to head for. Jadi kita harus selalu siap dari sekarang. Saya akhiri pertemuan kita dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi